Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Izinkan saya membuka kegiatan hari ini dengan sebuah pantun dalam bahasa Indonesia. Sarapan hati dengan ikan, lihat alam di bulan Ramadan. Dengan senang hati saya ucapkan salam hormat Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021, khusus regional Kota Medan, Sumatera Utara. Tepatnya pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021, bersama saya Guntur Eka Saputra, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Selamat siang dan salam sehat selalu tentunya. Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, kami juga selalu mengingatkan kepada saudara semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu diantaranya selalu mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer, serta menjauhi kerumunan. Dan tentunya kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan Indonesia tentunya segera bisa bangkit dan sehat kembali dan keluar dari pandemi ini. Dan izinkan kami menyapa yang sudah tergabung dalam kegiatan ini. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada yang terhormat. Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi beserta jajaran. Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, SMM beserta jajaran. Tentunya para narasumber, Chief Marketing Officer, PT Spirit Inti Abadi, Bapak Mas Rizal Umar ST, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Putra Indonesia dan Penggiat Media Digital, Ibu Astri Dwi Andriani SIKOM MIKOM. Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Associate Professor, Bapak Dr. Akrim MPD, dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia, Bapak Dr. Karnirius Hariva M. Biomed dan K opini leader kita yaitu owner Omobytes dan Lula lila.id serta Mom trainer yaitu Ibu Nina Kardiana dan juga superstar webinar hari ini yang berbahagia selamat siang dan salam sehat selalu dan rekan-rekan semuanya yang seluruh Indonesia yang tergabung dalam kegiatan webinar ini semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir nanti yang dimana kegiatan ini merupakan penyelenggaraan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemen Keminfo walaupun walaupun dilakukan secara daring melalui platform Zoom ini, tetapi kita tetap semangat dan juga memberikan inspirasi dampak positif. Dan untuk mulai acara ini, tak elok dan tak indah jika kita tak mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Para hadirin, acara selanjutnya yaitu untuk menambah rasa cinta kita kepada Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap hikmat. Terima kasih para hadirin sekalian, pada hari ini kita tergabung dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 dengan tema Menjadi Masyarakat Pancasila di Era Digital. Dan kami harap yang pasti tetap semangat selalu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan keynote speech dan sekaligus pembukaan acara webinar kali ini. Kepada Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan hmm. masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, ini susu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dimimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian bekerja sama dengan Saja Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Bagaimana ini? Kita selalu bersama. Kehadiran pandemi dan kesadaran perkembangan teknologi telah mengubah cara kita di dunia segala kerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan ini masyarakat inilah yang semakin mempertegas di, bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi sosial masyarakat memegang peranan penting di Sebagai, Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital di merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian ke Kominfo bersama Kata daerah melakukan survei status digital literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama sahabat Kerasi yang berbagai sektor terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan saya yang ikuti sekarang. rekan saya hormati dalam menghadapi pertemuan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama harus kita semua Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo bersama dengan Sabergerasi berkomitmen akan terus melakukan upaya peningkatan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat kita di Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani, Pangerapan. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari empat narasumber yang akan memaparkan materinya masing-masing dari empat pilar literasi digital. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan kepada saudara semua jangan lupa untuk follow Instagram @siberkreasi karena di sana banyak sekali informasi dan juga kegiatan yang menarik tentunya yang bisa diikuti. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang ingin menyaksikan kembali video ini dan juga video lainnya bisa juga dicek dan juga di subscribe yaitu di channel Siber Kreasi. Dan nanti untuk pertanyaan yang menarik juga bisa langsung bertanya pada kolom chat di platform Zoom ini karena banyak sekali hadiah yang dapat didapatkan bagi Anda yang beruntung tentunya. Dan selanjutnya saya akan berbincang terlebih dahulu sebelum saya memberikan kesempatan kepada empat narasumber yang sudah hadir pada hari ini yaitu adalah key opinion leader kita, itu adalah owner Omobats dan juga Lula serta mompreneur, yaitu Mbak Nina Kardiana. Halo, assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam, Mas Guntur. Baik, gimana kabarnya Mbak Nina nih hari ini siang ini tentunya semangat ya. Iya, baik alhamdulillah. Gimana Mas Guntur kabarnya? Harus sehat dan juga semangat. Apalagi Indonesia baru mendapatkan emas nih medali emas nih, di Tokyo. <laughs> ya ini salah satu bukti kita. Oke, okay, <laughs> baik. Harus happy nih, Mbak Dina ini yang pasti kegiatannya banyak juga dan juga sebagai orang tua atau bahkan sebagai ibu juga nih. Nah ini ya. gimana cara handle nya nih kira-kira? Uh, pasti kan mungkin karena sebagai mompreneur. artinya menggunakan media sosial dan media teknologi digital lainnya lah kira-kira. Kira-kira apa sih yang sering digunakan? Nih Mbak Dina. Iya, kalau sosial media, secara pribadi saya menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, paling sering uh, juga Clubhouse, uh, terus uh, TikTok. Tapi untuk bisnis ya, <laughs> belum untuk pribadi. Oke, okay, baik. Nah ini yang salah satunya juga ini saya sempat intip di Instagram Instagramnya Mbak Nina nih ya. Owner loh ya, dua. Yang satu berhubungan dengan fashion, yang satu tentang food and drinks lah katakan seperti itu. Yeah. Nah ini mungkin menurut saya juga ini sebagai salah satu bukti gitu ya, sebagai anak bangsa yang bisa menerapkan hal tersebut gitu ya, mempublikasilah katakan karya anak bangsa yang bisa dimanfaatkan juga di, apa ya, diinspirasilah oleh teman-teman lainnya. Nah ini sebenarnya menurut Kak Nina ini apakah benar-benar menjadi katakanlah salah satu masyarakat yang berasaskan pancasila di era digital ini gimana tanggapannya mbak Nina nih? Ya, yang pastinya kita harus tetap menerapkan uh, pancasila ya karena kita ada di negara Indonesia dan uh, kita harus selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain yang pastinya dan uh, tetap memberikan hal-hal baik untuk negara ya terutama eh salah satunya maaf um, menjalankan UMKM dan memutarkan perekonomian Indonesia. Oke, betul sekali. Nah nih, kata kunci tadi muncul lagi tuh UMKM gitu ya. Nah, artinya produk bangsa nih ya. Mbak Benar. Nina nih mendukung sekali. Nah, ini ini uh, terkait pandemi Covid-19 apalagi PPKM lah katakan seperti itu. Ini gimana nih Mbak Nina uh, bisa survive lah katakan seperti itu. Mungkin bisa yes. tertarik apa uh, ungkapkan sedikit ini Mbak Nina. Silakan. Iya, yang pastinya uh, dampak itu pasti ada secara pembelian kadang menurun, kadang naik, tapi kita sudah punya customer yang loyal jadi selama pandemi ini se sehari-hari pasti masih ada aja yang order. Jadi alhamdulillah kita terus menjaga silaturahim dengan para customer yang pastinya jadi mereka tetap Uh, nyaman dan repeat order lagi gitu. Oke okay, baik yang paling penting repeat order ya, mbak Nina. Benar. Ya. <laughs> baik itu sekali. Baik mbak Nina nanti kita berbincang lagi nih mbak Nina baik. ya di segmen berikutnya ini, ini karena menarik ya. sekali temanya menjadi masyarakat Pancasila di era digital. Baik terima kasih mbak Nina. Sama-sama. Baik para hadirin sekalian di kegiatan webinar ini tentu saja tidak hanya pemaparan materi saja tapi juga nanti ada sesi tanya jawab serta pemberian hadiah kepada teman-teman yang beruntung. Nah untuk itu sebelumnya izinkan kami untuk membacakan tata tertib webinar pada kali ini ya yang dimana bahwa peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting ya 30 menit sebelum acara dan kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian dan juga kami menyapa salam hormat salam kenal yang sudah menyapa juga di kolom chat ya karena sudah ter sudah luar biasa sekali menunggu dan juga akhirnya bisa bergabung pada perform Zoom Meeting ini ya dan juga demi keamanan bersama peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar tentunya ya melalui link pendaftaran. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena nanti teman-teman semua akan mendapatkan token. Nah, tokennya ini akan digunakan untuk bisa ya mendapatkan mengerjakan soal pretest dan juga post-test tentunya dan nanti juga untuk mendapatkan e-sertifikat teman-teman memasukkan nomor token tersebut. Dan juga berikutnya adalah demi keamanan bersama peserta yang diizinkan ya adalah webinar ini dapat bersikap tertib dan hikmat. Dan sebagai wujud ketertiban peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom ya mohon izin kepada saudara semua yaitu dan nama peserta dan juga diikuti nama instansi dan peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera ya selama acara berlangsung dan nanti bisa untuk dinyalakan mikrofonnya ketika dapat izin dari tim kru kami dan juga apabila ingin menyampaikan pertanyaan nah ini salah satu yang paling penting gitu ya ya silakan dapat bertanya melalui kolom chat di platform Zoom ini itu dengan format nama pertanyaan nama nama narasumber serta nomor handphone. Dan pastikan ya adik-adik semua dan juga bapak-bapak ibu dan rekan-rekan peserta webinar nomor handphonenya yang merupakan nomor handphone yang terdaftar pada e-wallet ya contoh seperti OVO, GoPay dan lainnya ya jadi jangan sampai yang tidak terdaftar nanti kalau tidak terdaftar tidak bisa dikirimkan hadiahnya yang menarik untuk adik-adik uh, semuanya dan juga peserta diharapkan mengikuti serangkaian acara dengan hikmat dan serangkaian acara ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan selanjutnya sebenarnya sudah tidak sabar gitu ya. Jadi ambil kayu dan kain sehelai, yuk ah kita mulai. Untuk itu saya akan masuk sekarang ke sesi pemaparan narasumber, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu ya, yaitu adalah empat narasumber kita yang sudah hadir. Uh, Assalamualaikum, ah. salam hormat. Uh, Chief Marketing Officer PT Spirit Inti Abadi Bapak Mas Rizal Umar. Halo Pak, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, salam hormat, Pak Bapak. Mohon izin, Pak. Nanti saya kembali lagi ke Bapak. segmennya. saya menyapa ya. terlebih dahulu yang lainnya. Baik. Ya, ya. Baik. Selanjutnya, narasumber kita juga yang sudah siap, ya, yang dengan materinya ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia dan juga adalah penggiat media digital, yaitu Ibu Astri Dwi Andriani, SIKOM, MIKOM. Assalamualaikum, salam kenal, salam hormat, Ibu. Baik, ya, selanjutnya. Ya, kami akan ke narasumber berikutnya yaitu adalah wah ini salam hormat nih Pak ya, Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Asosiat Profesor Bapak Dr. Akrim MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya saya pak ya, ini pak. ya paling sibuk nih pak ya dan salah satunya ya pak ya. Ya, gimana caranya biar bisa kegiatan belajar mengajar terus ya pak ya siap, baik siapa baik selanjutnya narasumber yang keempat kita yaitu adalah dosen Universitas Sari Mutia Indonesia bapak Dr Karnirius Harefa, Embiomed halo assalamualaikum salam hormat pak Waalaikumsalam, salam soha, salam hormat kita semua. Selamat siang. Baik. Selamat siang ya Pak ya. masih semangat tentunya Pak ya. nanti untuk digital ethics Pak pemaparan ya. Oke. Baik, untuk webinar saya akan kembali ke narasumber kita yang pertama yaitu salam kenal Pak Mas Rizal Umar. Assalamualaikum Pak. Kenal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Sebelum saya mulai Pak, gimana Pak kabarnya Pak ini? Alhamdulillah baik Pak, saya masih WFH. Ya Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan Insyaallah kita tetap produktif dan tadi seperti yang kita sampaikan kita imunnya nambah nih karena Indonesia dapat medali emas dari <laughs> semar nah ini salah satu bukti salah juga pak ya, gimana caranya ini adalah menjadi masyarakat pansel di, di era digital pak karena yeah. ketika menang langsung banyak ini pak sharing sharing pak di Instastory dan juga WhatsApp yeah. pak kita nah, ini memuhi ya yeah, Akhirnya kita, kita bang bangga kan. menjadi Indonesia tentunya nah yeah. bagi para peserta webinar ya jadi bapak Mas Rizal Umar ST ini akan memarkhan materi tentang kecakapan digital atau digital skills nah kira-kira apa saja yang dibutuhkan sebagai generasi muda atau sebagai anak bangsa gitu ya kira-kira nah ini untuk gimana caranya untuk menjadi masyarakat yang benar-benar berasaskan Pancasila di era digital ini. Bukan hanya sekedar hanya sharing saja untuk viral dan segala macam, tapi gimana caranya memberikan dampak inspirasi positif. Untuk itu mohon izin Pak, 20 menit ya. dipersilakan. Oke, okay, terima kasih. Saya izin uh, slide share ya. Oke, okay, terima kasih eh uh, eh uh, Pak Guntur Eka Saputra, saya panggilnya. Guntur atau Eka ya? Guntur ya? Pak, panggilnya ya siapa nih? Pak Guntur saja. Pak Guntur saja ya, semangat ya. Kemudian saya ingin menyapa juga Ibu Nina Kardiana, yang ini udah uh, pertemuan yang kedua kalau saya nggak salah. Luar biasa, sangat inspiratif sekali untuk kita semua. Dan juga saya ingin menyapa Ibu Astri Adwi Andriani dan juga Bapak uh, Prof, apa, Profesor uh, Dr. Askrim, kemudian Bapak Dr. Kanirius Harefa, yang juga saya sudah siap untuk materinya uh, siang hari ini. Dan saya siang ini akan share uh, topik tentang menjaga ruang digital kita dalam tema kita yang menjadi bangsa Pancasila di era digital. Dan saya tadi sudah uh, juga uh, Mas Guntur ya, saya panggil Mas karena masih muda Jadi uh, membuka dengan semangat tadi Bahwa kita hari ini sebagai bangsa bangga in, uh, Sebagai, kalau menurut Presiden Jokowi Itu hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 Jadi luar biasa Nah, saya hari ini akan sharing kepada teman-teman, bapak semua Mudah-mudahan dalam waktu 20 menit ke depan Saya bisa sharing hal-hal yang berkaitan dengan cakap media digital Dengan uh, judul lebih fokus kepada menjaga atau jaga bersama ruang digital kita Oke okay, saya coba slide share mudah-mudahan lancar kalau bermasalah saya nanti akan pindah ke apa ke PDF-nya saja mudah-mudahan hari ini Oke okay. hari ini kita uh, berterima kasih kepada kominfo ya dan pemerintah yang sudah me mengagendakan acara ini dalam bentuk uh, kegiatan yang kita sebut dengan gerakan literasi digital nasional tahun 2021. Dan uh, mudah-mudahan aja kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Uh, dan saya yakin bahwa kita sekarang ini berada di era digital yang kita semua harapannya adalah uh, berharap era digital ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan bangsa kita. Okay. Saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Mas Rizal Umar. Saya lahir di Padang Preaman 50 tahun yang lalu. Saya bergerak sekarang di sebagai profesional di bidang digital bisnis. Saya mengampu menjalankan tiga bisnis utama. Satu di bidang konsultan sebagai Managing Director di PT Sintola. Kemudian ada juga untuk si Marketing Officer di Nueva Digital Campus dan juga salah satu perusahaan kami di bidang cashless vending machine sebagai si Marketing Officer juga nah saya ingin cerita sedikit sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya kalau dilihat background saya saya adalah chemical engineering atau chemical engineer maksudnya dari institut teknologi bandung saya tamat tahun 95 dan saya berkarir lebih kurang 13 tahun itu di coca cola company di sebagai di, di bottling plant atau distribution company-nya kalau dulu dikenal dengan coca cola Amatil indonesia atau coca cola distribution indonesia kalau sekarang uh, disebut dengan coca cola european partner ya sebagai bottler atau distribution Indonesia. Nah, ingin saya ceritakan sedikit mungkin banyak pertanyaan Pak eh, tukang apa eh, insinyur kimia kok sekarang menggeluti digital business. Ya saya sekarang banyak membantu atau uh, bergerak bidang uh, bertanggung jawab untuk digital marketing terutama dan juga saya membantu uh, UMKM dan beberapa komunitas sekolah untuk digital literacy uh, termasuk learnability question dan digital transformation dan termasuk yang sekarang lagi uh, in situ adalah digital marketing dan branding dan termasuk salah satunya juga SEO dan sebagainya. Nah, saya ingin cerita di sini bahwa saya bisa convert atau bisa katakanlah menjadi profesional di bidang digital bisnis ini itu 100% atau 100% saya lakukan secara online. Jadi sejak tahun 2011 atau mungkin sejak saya masih kerja ya 2019, saya sudah uh, belajar online dari linda.com kalau sekarang disebut dengan LinkedIn Learning, kemudian juga selanjutnya saya pernah uh, terus sampai hari ini dari MIT Courseware, dari NPTEL, dari Khan Academy, dari Coursera, dari uh, Udemy dan terakhir saya juga lagi senang nih dengan Simply Learn dan Edureka dan itu terus mengupgrade kompetensi kita. Kenapa di era digital ini kita harus punya satu kompetensi tersebut dengan learnability question. Artinya kita siap belajar dengan hal-hal yang baru gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita bicara literasi digital atau digital literacy, ya ada pemerintah mengharapkan kita sebagai bangsa atau netizen mempunyai kemampuan literasi digital yang baik dengan empat pilar atau mungkin empat core kompetensi, katakanlah demikian. Pertama adalah cakap bermedia digital, kemudian mempunyai budaya dalam media digital, kemudian mempunyai etika yang baik dalam bermedia digital, dan aman, nah ini yang penting sekali ini aman dalam bermedia digital. Mudah-mudahan hari ini kita dengan empat narasumber dan key opinion leader bisa memberikan inspirasi untuk kita semua untuk terus belajar karena saya yakin dalam waktu tiga jam tentu kita tidak akan master, bisa masteri tapi paling tidak kita memberikan semacam insight lah atau inspirasi untuk sama-sama belajar untuk bisa sharing agar kita bisa menguasai literasi digital ini dengan baik karena literasi digital ini menjadi pondasi ya dalam era digital sekarang ini Nah, kalau kita bicara digital uh, literasi atau literasi digital, saya lebih senang mengacu dari apa melihat manfaatnya dari sisi yang Uh, apa pemanfaatannya maksud saya jadi kalau sekarang ini banyak kekhawatiran kita sebagai bangsa ya bahwa sangat mengkhawatirkan memang isu apa ruang digital kita banyak dipenuhi oleh head speed, oleh hoax dan sebagainya atau mungkin uh, masalah uh, terorisme masalah uh, cyber bullying itu menjadi PR kita semua sebagai bangsa untuk mencapai menjadinya lebih mengurangi hal-hal tersebut seminimal mungkin karena digital liter atau teknologi digital atau termasuk dalam transaksi elektronik ditujukan atau sesuai dengan undang-undang ITE nomor 11 disebutkan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari semarak informasi dunia, termasuk seperti hari ini, kita berbagi, kita memberikan insight untuk bisa saling mencerdaskan, saling menambah ilmu, kemudian juga bisa mengembangkan perdagangan perekonomian tadi seperti kopinian kita, leader kita, Ibu Nina, sebagai penggiat UMKM, mereka dia beliau merasakan manfaat dari teknologi digital untuk mengembangkan bisnis. gitu ya. Kemudian juga bisa dalam meningkatkan pelayanan, efisiensi pelayanan publik, ya. kemudian juga tentu dalam hal ini memberikan kesempatan kita sebagai anak bangsa terutama nih pada adik-adik atau anak-anak milenial yang masih sangat be besar kesempatannya untuk mengembangkan kemampuannya dan kalau secara undang-undang tentu kita diharapkan dengan adanya undang-undang IT ini diberikan rasa aman dan perlindungan hukum dalam penggunaan dan atau pemanfaatan dan teknologi digital oke okay seperti tadi sudah disampaikan, kita diharapkan minimal punya skill. Sebetulnya kompetensi untuk digital literasi itu banyak ya. Ada berapa hal lagi yang yang lainnya bisa di, dikembangkan. Tapi menurut saya ini sudah jauh cukup ya untuk sebagai kalau dilihat modulnya nanti saya akan bagikan modul link modulnya. Mudah-mudahan bapak ibu atau teman-teman sudah mendownload. Tapi kalau belum saya kasih linknya. Mudah-mudahan lebih mudah di download dari Google Drive karena mungkin trafficnya tidak terlalu ramai misalnya sehingga lebih cepat di Download modulnya, gitu ya. Nah, saya ingin sharing sedikit, kan? pengalaman saya pribadi ya dari tahun 2016 saya selalu share ini dalam memberikan advokasi atau memberikan apa ya pemahaman atau sharing knowledge lah dengan teman-teman terutama guru-guru saya banyak membantu guru-guru uh, dari jaringan sekolah alam yang ada anggotanya ada sekitar 2000 sekolah alam seluruh Indonesia dan juga dari guru-guru PAUD anggota Himpaudi ya dengan dalam bentuk program teacherpreneurship atau digital literacy uh, awareness ke pin dan sebagainya nah ini selalu saya sampaikan bahwa kalau secara best practice ya ini sebetulnya sudah diadop juga di, di ke program kita sekarang itu ada yang disebut dengan digital safety kemudian ada yang disebut dengan digital security kemudian ada digital identity kemudian ada juga yang disebut dengan digital well being nah ini artinya apa kalau kita mungkin di sini dibagi antara digital safety dengan apa digital security ini bedanya kalau safety itu lebih penting kepada keselamatan atau kepada pada apa uh, apa uh, keselamatan kita dalam menggunakan internet contohnya kita terhindar dari pornografi, terhindar dari kekerasan terorisme cyberbullying dan sebagainya kalau bicara security lebih pada keamanan terutama keamanan data keamanan informasi pribadi keamanan gadget kita itu kita diharapkan ya, mempunyai kompetensi itu dan misalnya kemudian juga bicara uh, digital well being kita bisa menggunakan platform platform digital untuk kesejahteraan kita apakah untuk belanja, untuk bisnis, untuk pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kalau bicara digital identity, kita masuk bisa personal branding, untuk digital marketing dan sebagainya. Ini sangat-sangat membantu sekarang bahwa banyak tren Perusahaan di dunia ini sudah apa istilahnya melakukan digital transformation untuk secara dari semua lini dari mulai program marketingnya, apa sistem pelayanannya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara lebih di aplikasinya, kita harus mempunyai literasi tentang informasi, data dan media. Nah, kalau kita bicara sejarahnya, digital literasi atau literasi digital itu berawal dari media literasi, atau literasi media atau kita bagaimana orang bisa meng mengetahui berita-berita atau informasi dari media khususnya media online terutama waktu itu yang yang akurat dan atau sesuai fakta gitu ya. Karena banyak sekarang di era post truth ini banyak informasi-informasi yang tidak benar dan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya sekarang terus berkembang terus berkembang sampai terakhir teknologi artificial intelligence deep learning dan sebagainya ini kita diharapkan mempunyai kemampuan untuk bisa memahami itu dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya digital ini kita bisa gunakan untuk teaching, learning, dan self Nah, tadi saya sudah cerita di awal. Dan sekarang di era pandemi, kita dipaksa, suka, tidak suka, mau, tidak mau, kita apa, dipaksa untuk bisa menguasai literasi digital atau minimal untuk bisa menguasai platform digital untuk proses belajar-mengajar. Dan saya sudah tadi cerita, saya melakukan self saya memahami sesuatu kompetensi yang baru lewat digital. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk communication atau berkomunikasi, berkolaborasi, dan melakukan partisipasi secara positif. Ini sekali lagi saya berharapkan yang positif, ya jangan yang negatifnya. Kemudian kita juga diharap mempunyai kemampuan yang baik dari sisi technical proficiency Ini yang saya bilang tadi nih, kita mempunyai ini banyak nih kalau dikembangkan lebih luas lagi. Nah yang penting lagi terutama untuk adik-adik milenial adalah kita bisa menggunakan digital ini untuk melakukan membuat atau suatu kreasi dan inovasi nah ini yang kita harapkan tadi kalau kita sudah melakukan pembelajaran melakukan inovasi dan kreasi Allah kita tidak terjebak lagi pada yang sifatnya head speed dan sebagainya gitu ya nah selanjutnya oke okay, ini ini yang saya ketahui ini slide nya nggak bergerak oke okay, kalau nggak bergerak saya pindah aja ke ini deh maaf saya move aja ke ini karena ini yang sering terjadi ini saya nggak tahu juga oke okay, mudah-mudahan nggak ada kendala saya pindah aja ke ini ke PDF karena pengalaman saya, saya lihat memang berapa kali kalau udah running itu sering bermasalah dia untuk nah oke okay, saya lanjut aja ke sini Nah, saya ingin menyinggung sebenarnya data kita, data digital, digital, data Indonesia. Jadi, ini seling, selalu saya sampaikan, saya setiap materi tentang digital, saya selalu menyampaikan hal ini. Karena ini menjadi informasi penting buat kita, bahwa dari jumlah penduduk kita sekarang yang lebih 270 juta, itu kita adalah 66 persennya adalah generasi produktif atau kelompok umur produktif yang kalau kita sebut sekarang kita memasuki era bonus demografi. Ini artinya apa? Kalau ini kita Optimalkan dengan baik kita meningkatkan kompetensi bangsa, bangsa kita yang produktif kita insya Allah bisa keluar dari bangsa developing country atau middle income country menjadi bangsa yang berkembang seperti negara Korea atau Jepang pada tahun dari sisi roadmap pemerintahan kita tahun 2045 nanti Indonesia bisa masuk minimal lima besar ekonomi dunia ini kan suatu cita-cita yang atau peluang dan yang kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat bahwa dari data jumlah penduduk kita itu hampir 200 juta lebih atau 202 juta lebih kurang atau 73 persen itu sudah mempunyai akses ke internet. Ya, artinya ini peluang dan ini sekali lagi peluang dan tantangan. Ini sekali lagi kenapa saya bilang kalau kita bisa memanfaatkan Insya Allah menjadi hal yang sangat positif. Tetapi kalau tidak tadi yang saya bilang jangan yang yang malah menyebarkan hoax, malah head speed. Nah ini yang kita khawatirkan. Dan yang menarik lagi adalah pertumbuhannya lebih kurang 15 atau pertambahannya lebih kurang 27 juta dalam satu tahun. Ini luar biasa menurut saya. Dan yang menarik adalah kita umur produktif tadi yang umur 16 sampai 64 tahun itu itu hampir 9 jam engage atau berhubungan atau akses ke internet gitu ya apakah lewat WA-nya lewat sosmednya lewat aplikasi lainnya ini suatu yang uh, waktu yang cukup cukup signifikan itu kalau bicara jam kerja normal itu lebih lama dari jam kerja normal 8 jam misalnya ini 9 jam gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi detailnya dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk uh, menonton televisi misalnya itu televisi sekarang cuma 2 jam 50 menit dan kalau melihat akses sosial media malah lebih dari tiga jam gitu ya. Nah ini yang saya bilang sekali lagi mudah-mudahan ini dalam artian kita menggunakannya sekali lagi untuk hal-hal yang positif yang ini akan kita sampaikan sekarang. Dan yang menarik lagi adalah kalau bicara sosial media platform katakanlah semacam apa YouTube, Facebook dan sebagainya di Indonesia itu YouTube nomor satu kalau bicara dunia itu Facebook nomor satu ya dan Facebook, YouTube itu termasuk aplikasi yang di download sudah lebih dari 3 miliar ya. Termasuk yang terbaru adalah TikTok. Jadi selain Instagram, kemudian FB, mes apa, FB Messenger, TikTok melaporkan terbaru dia sudah didownload secara dunia, yaitu lebih dari 3 mil miliar download aplikasinya di platform digital. gitu. Ya. Nah, ini kalau bicara kejadian di internet, saya ini sila, saya nggak akan bahas karena waktu kita sangat terbatas. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, Nah, yang kita menjadi PR kita adalah ini survei yang dilakukan oleh Microsoft. Ya, Microsoft yang dia sudah melakukan tahun kelima ini rilis Februari awal tahun ini, Februari Februari. Nah, yang menyedihkan, da, ya, apa yang disebut dengan Digital Civility Index nah Indonesia kemarin sempat heboh beritanya di media online itu bahwa di Asia Tenggara kita adalah bangsa yang paling tidak sopan ya di platform digital. Nah ini kita bisa lihat banyaknya hoax, banyaknya hate speech, banyaknya ujaran kebencian dan sebagainya di media di ruang-ruang digital kita. Dan bahkan kalau secara dunia dari 32 negara yang disurvei Indonesia adalah ranking 29. Kita hanya menang dari kalau nggak salah itu dari apa, Afrika Selatan dan Meksiko misalnya. Sementara kalau di negara Asia Indonesia itu termasuk yang paling bawah mungkin yang tetangga dengan kita mungkin salah satunya ya dalam hal ini uh, mungkin India gitu. Tapi Indonesia jauh di, di bawah India gitu ya. Nah ini bukan apapun itu kita menjadi PR kita semua. Apa aja yang disurvey ini parameternya ada tentang intrusive freeze, ini yang berkaitan dengan saya bilang tadi head speed dan discrimination, masalah hoax, kemudian ada biaya risk ini misalnya masalah tentang terorisme dan termasuk masalah harassment, seksual risk dan juga reputational risk. Contoh kita melakukan doxing, apa membuka data orang atau istilahnya melakukan serangan pribadi itu juga tidak baik dilakukan di platform digital. Nah inilah PR kita untuk membersihkan ruang-ruang digital kita di apa dari konten-konten yang istilahnya yang tidak, sorry, yang dari hal-hal yang negatif ini gitu ya. Nah kalau lihat, Ya, lima menit lagi. Ya, Betul. saya tahu. Oke. Okay. Nah, ini kita sebagai bangsa yang sangat multikultural, kita ada lebih kurang 1331 suku lebih kurang dan 5 dan 6 agama resmi dan juga banyak kepercayaan. Ini menjadi PR kita, jangan sampai ini merusak kesatuan kita sebagai bangsa. Nah, kalau saya bilang tadi mengenai konten atau negatif di ruang digital kita itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya dalam berapa pasalnya? Apa saja itu ya? Saya, saya sebutkan aja contohnya pornografi, pelanggaran hak paten, kekerasan, kekerasan, malware, dan radikalisme. Tapi yang mengkhawatirkan kita sekarang adalah pertama masalah radikalisme dan terorisme terorisme dan sara dan ujang kami serta masalah hoax terutama masalah hoax yang berkaitan dengan covid-19 nih ini lagi rame sekarang dan ini menjadi PR kita semua sebagai anak bangsa untuk bisa mengatasi ini apa saja ini saya nggak akan bahas ini silahkan aja materi nanti saya bagikan ya ini uh, dibuat sosialisasinya oleh uh, apa kominfo tinggal kita uh, bisa menghindari hal-hal yang negatif itu. Nah, kita berharap kita, apa dampaknya konten negatif atau ketahuan ruang digital kita penuh oleh konten-konten negatif? Kita bisa terpapar dengan atau terpengaruh dengan ajaran radikalisme. Kita terpengaruh memakai narkoba, masalah yang pornografi, dan yang bahaya. Terakhir, nih, masalah kita bisa jadi korban penipuan dan memberi, apa, rasa ketakutan. Kita juga sering dengar, ya. Banyak orang yang telah vaksin, jadi parno gara-gara bahwa dalam dua tahun yang sudah divaksin akan meninggal. Nah, ini kan hoaxnya luar biasa, gitu ya. Bahkan yang rame kemarin, hoax masalah uh, orang meminum vitamin C, misalnya, itu malah sampai memakan korban, gitu nah ini yang kita harapkan harus kita rawat nah pemerintah dalam hal ini sudah melakukan program eh, dalam hal ini kominfo terutama sebagai leading sektornya melakukan kegiatan untuk mengantisipasi konten negatif ini mulai dari hulu di tengah sampai eh, di hilirnya dengan yang sekarang kita sebut dengan eh, kampanye lawan hoax misalnya kemudian yang kita lakukan sekarang dengan gerakan literasi digital nasional ini dengan dengan program cyber kreasi ini kemudian di tengahnya itu melakukan eh, patroli terhadap konten-konten negatif. Jadi kalau ada ditemukan bekerja sama dengan provider melakukan takedown, kemudian juga sehingga konten itu tidak ada lagi di platform digital. Kemudian Kominfo juga melakukan penegakan hukum bersama Bareskrim kalau misalnya masih uh, tidak apa memang uh, apa masih fatal. Nah, kalau saya mengasih tips kepada kita supaya kita bisa positif di media digital ataupun di platform online itu kita uh, mempunyai kemampuan atau berbudaya media digital yang baik terutama. Dan lakukanlah kenapa ujung-ujungnya ini semacam alat untuk personal branding kita. Kita bisa menunjukkan kompetensi kita, menunjukkan konektiviti kita atau apa relasi kita, kemudian apa kreativitas kita, serta kontribusi kita, dan yang penting lagi dalam masalah compliance. Jadi kita jangan sampai kita orang yang memposting hoax, apalagi apa atau menyebarkan hoax, apalagi memposting gitu ya. Nah, saya bicara hoax ini sudah sering dibahas mungkin masalah hoax itu ada tiga kategori utama ada misinformasi atau disinformasi dan malinformasi. Secara teori adalah hoax itu berita bohong. Tetapi yang kita sangat ditakutkan adalah berita bohong yang dimaksudkan untuk tujuan jahat. Nah, ini harus jadi PR kita semua jangan sampai hoax ini memenuhi ruang digital kita. Jadi ini yang jadi PR kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi uh, agen-agen uh, untuk melakukan untuk melawan hoax ini. Kalau bicara detailnya, hoax itu dibagi lagi tujuh kategori, mulai dari sebut dengan satir, sampai konten yang menyesatkan, sampai konten yang disebut di apa, dimanipulasi dan sebagainya. Tapi apapun itu, ini adalah pendekatan teoritis yang penting adalah kalau kita... Nah, ini kalau bicara melawan hoax ke, apa Polri sudah membuat tips sederhana, kalau kita temu hoax informasi e, bacalah informasi itu secara utuh, kemudian tanyakan kepada siapa yang berinformasi informasi dan cek and recheck lagi dan pastikan semua apa kita bisa juga cek dengan berapa platform like, apa kalau WhatsApp engine dari fact check dan sebagainya kita bisa mengetahui itu fakta atau bukan. Sangat mudah sekarang banyak aplikasinya. Nah, PR apa PR kita adalah ini memang untuk me, apa, melawan hoax ini semua. Jadi sebelum kita posting kita harus pikir dulu nih pikirnya singkatan dari ini dan singkatan juga kita apakah itu benar apa yang kita posting itu benar apakah itu membantu helpful atau apa itu inspiring memberikan inspirasi dan apakah itu perlu atau apakah itu memang memberikan kebaikan atau manfaat kalau tidak ya nggak usah ngapain gitu. Ingat tadi kita di sosial media adalah sebagai alat untuk personal branding kita. Jadi Sekali lagi pikirkan sebelum kita nge-share sesuatu. Jadi kalau bahasa sederhananya kita, campaign yang dibuat oleh Kominfo dan banyak kementerian lembaga, saring dulu sebelum sharing. Jadi itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mari kita gunakan ruang digital kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang produktif, seperti yang tadi kita sampaikan di depan. Nah ini saya bagi aja tadi pengalaman saya pribadi, saya belajar banyak dari banyak platform ini, yang sampai hari ini saya masih gunakan, yaitu MIT Courseware, Nbitel, edX sampai Indonesian Egg dan terakhir mungkin saya juga suka me mengikuti dari Udireka dan Simply Learn. Nah ini kalau yang ingin tahu talent mappingnya atau asesmen bakatnya siapa karena kamu belajar sendiri nih ingin mengetahui talentnya itu bisa menggunakan apa temu bakat yang itu bisa mengetahui bakat kita dari sepi, dari saya itu saja. Nanti materi linknya saya kasih, termasuk presentasi saya ini. Dan kalau ada pertanyaan, nanti silahkan kita diskusi. Dan kalau masih belum puas juga, bisa ketemu di apa, setelah kegiatan ini lewat sosmed saya. Tinggal googling aja Mas Rizal Umar, atau bisa lebungin WA saya di nomor yang tadi nanti saya lampirkan di apa di kolom chat. Itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf. Tetap semangat. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan virtual terlebih dahulu untuk Bapak Mas Rizal Umar yang luar biasa pemaparan materinya mengenai digital skills. Pak, saya suka sekali, Pak. Bapak membuka uh, pemaparan ini dengan pasal 4 Undang-Undang ITE, Pak nomor 11 hmm. tahun 2008 walaupun sudah diperbarui Pak. Nah, ya. ini adalah salah satu manfaat TIK-nya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Nah, Pak, berhubungan ya. dengan hal tersebut, masyarakat Indonesia ini Pak selalu dibenturkan dengan isu SARA, Pak. Nah, akhirnya ya. banyaknya sekali mis atau apa ya salah persepsi lah akhirnya perang saudara mungkin secara head speech akhirnya komentar dengan komentar seperti itu nah berkenan hal tersebut juga akhirnya muncullah yang tadi bapak sampaikan banyak banyaknya hoax yang disampaikan dan akhirnya dari banyaknya hoax tersebut yang selalu terus menerus digerus pak akhirnya menjadi menganggap jadi suatu kebenaran nah berhubungan dengan digital skills tersebut pak kira-kira pak pendidikan apa atau kemampuan apa yang harus paling dasar dimiliki oleh masyarakat Indonesia pak silakan pak Oke, okay, yang paling dasar sebetulnya tadi sudah jelasin di materi di modul kita itu adalah Kita pertama awalnya adalah media atau information literasi dulu Jadi kita bisa memvalidasi informasi itu benar atau tidak apapun Bahkan sekarang kita dengan mudah ya, paling gampang bisa menggunakan Google Search. Google Search itu juga bisa kita ngeset gambar, kita bisa mencari gambar, ini gambar aslinya di mana, itu sangat bagus sekali. Jadi, dan pak dan banyak fact check application dari Kominfo ada, dari media ada, itu cukup cepat ya. Jadi kalau ada suatu postingan baru dalam hitung menit, menit itu udah langsung, karena itu digerakkan dengan engine AI juga informasi, jadi langsung di capture. Jadi mungkin teman-teman saya kasih tahu di AI itu apa, dia semacam apa tools, yang apa, semacam crawler engine ya jadi setiap ada postingan dia langsung dapat uh, warning lah gitu dan langsung dianalisa oleh engine itu dan itu dilaporkan oleh uh, uh, lembaga contoh dari kominfo atau fact check sehingga waktu kita apa, mencari itu uh, kita atau kalaupun itu belum dapat kalau kita nggak yakin nggak usah di-share itu aja tips dan tips saya satu lagi kalau bicara hoax jangan kita komentari. Kalau kita tahu itu hoax atau headspin apapun itu jangan dikomentari jangan di-share kita langsung aja report bisa report ke provider artinya misalnya ke Facebooknya atau ke YouTube-nya atau ke Twitter-nya itu kan ada 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 tools untuk mereport. atau kita laporkan juga ke kominfo memberitahu kalau misalnya kominfo belum tahu misalnya ya itu, itu dari saya itu aja mas jadi sekali lagi ini sangat mudah dan saya mungkin kasih analogi sedikit saya minta waktu setengah menit. Itu digital literasi. Itu seperti kita, bagaimana menguasai, bisa mengendarai mobil atau motor, ya? Jadi tidak harus orang yang berpendidikan tinggi atau sekolah pendidikan sarjana tidak. Selama dia bisa membaca, selama dia bisa menggunakan gadget dengan baik, artinya informasi gadget itu bisa dipelajarin gitu. Dan poinnya adalah dalam digital, artinya dua. Saya selalu mengatakan konsisten dan persisten untuk belajar. Jadi jangan malu untuk mencoba, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Itu aja dari saya. Makasih, Guntur baik, terima kasih Pak, nah ini salah satunya adalah kontrol diri Pak, dan juga upgrade diri mungkin ya Pak ya untuk melakukan ya, hal tersebut ya jadi jangan langsung tiba-tiba sharing Pak, nah berhubungan dengan hal tersebut Pak, mungkin juga memang uh, algoritma ya Pak, kira-kira secara IT sih Pak, algoritma ya. ya, jadi crawling lah akhirnya didapat, dengan kata ya. kunci tertentu dengan caption, akhirnya muncullah dengan yang terkait, atau bahkan juga kalau kita sering nonton apa Pak, rekomendasi muncul Pak di situ, oke okay, baik ya, <laughs> terima kasih, ideologi. betul jadi, maaf nih, ya. juga sama orang tua, jadi mungkin nanti tertanya-jawab sih, kalau ya. anak kita tahu menonton apa saja buka aja wall YouTube-nya. Dia tahu tuh oh. dia menonton kategori apa saja walaupun udah di-delete historinya Itu AI itu akan merecord tetap dia akan menampilkan di wall itu konten-konten yang sebelumnya dia tonton ya. Itu aja tip Betul. nanti kita Sekarang. bisa cerita banyak. Ya, Pak, baik. Terima kasih Pak Mas Rizal Umar. Nanti sama-sama untuk yeah, disertai okay. tanya, tanya jawab, baik yeah. dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin peserta webinar yang sudah banyak sekali bertanya pada kolom chat tapi uh, jangan kemana-mana dulu ya nanti akan dipilih siapa yang beruntung uh, oleh tim kami tentunya dan kami juga menginformasikan kembali bagi peserta webinar yang ingin bertanya silakan dapat menggunakan fitur kolom chat di platform Zoom ini itu dengan format nama, pertanyaan nama narasumber serta nomor handphone dan pastikan nomor handphone saudara yang terdaftar pada e-wallet ya, jangan sampai tidak dan selanjutnya saya akan beranjak ke narasumber yang kedua kita yaitu adalah dekan fakultas komunikasi universitas putra indonesia dan juga penggiat media digital ibu astri dwi andriani s.ikom m.ikom halo assalamualaikum ibu iya iya bu astri bisa dengar suara kami dengan baik Ya jelas, Mas. Terima kasih. Ya, baik, Ibu Asri. Nah, ini bu Asri adalah seorang dekan Fakultas Komunikasi, jadi saya tidak akan ragukan lagi nih, Bu, cara public speaking-nya. Ya. Nah, berhubungan dengan digital safety, Bu, nah ini uh, salah satu pilar yang dilakukan pada literasi digital kali ini, keamanan digital yang menjadi, notes-nya ada catatan menjadi masyarakat Pancasila di era digital. Nah, ini kira-kira, Bu, yang menjadi penting, pentingkah sebenarnya uh, digital safety ini menjadi, uh, katakanlah, pilar gitu ya, untuk pengguna media atau media sosial uh, yang dimana sekarang ini uh, mungkin gadget atau gawai ini juga dipegang, Bu, akhirnya uh, oleh anak-anak kita. Bahkan banyak kasus juga akhirnya ada yang nggak sengaja kepencet, akhirnya dia beli all shop, Bu. Gimana tanggapan Ibu sedikit? Iya, betul sekali. Jadi, eh digital safety itu layaknya filter Mas Guntur gitu ya. Betul. Ketika kita mau berinteraksi di dunia maya, si digital safety atau keamanan digital itu jadi filtrasinya jadi penyaringnya gitu. Nah, kayak tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya sama Pak Mas Rizal gitu ya bahwa kalau konsumsi eh apa? internet untuk pemuda itu kan 8 jam gitu ya, 8 sampai 13 jam gitu yang saya baca. Nah, padahal untuk eh, sekarang kan mayoritas pesertanya pelajar. Padahal untuk pelajar sendiri ada panduan screen time sendiri, Mas, gitu ya. Tapi kurang harusnya kurang dari dua jam menurut ikatan dokter anak Indonesia itu yang pertama terus yang kedua ada and andricnya lagi sih yang nanti mau okay, di share. Oke baik betul sekali. <tuh> nah saya pancing sedikit ini supaya penasaran. <tuh> Oke okay. baik uh -huh. untuk itu uh, dipersilakan Ibu Asri di Andriani Asikom Emikom memaparkan materinya kurang lebih 20 menit ke depan. Oke okay, terima kasih banyak Mas Guntur yang sudah membuka uh, pagi ini siang ini maaf ya dengan begitu cantik dan luar biasa mohon izin share screen sudah bisa terlihat Mas. Ya siap dan sudah. Oke, okay. okay. salam hormat saya untuk Mas Guntur. Terima kasih banyak sudah membantu acara ini dan teman-teman panitia juga Mbak Nina, Pak Mas Rizal yang sebetulnya, aduh, sudah banyak saya dapat insight sebenarnya kayak lima kuliah 3 SKS gitu ya. <laughs> saya cuma melengkapi aja. Iya, mohon ini salam hormat dari saya, Pak. Saya mungkin akhirnya pada hari ini hanya melengkapi saja apa yang sudah dipaparkan sama Pak Mas Rizal. Dan saya juga sangat tersanjung gitu ya hari ini bisa bisa sepanggung walaupun secara virtual selain sama Pak Mas Rizal, Pak Dr. Akrim dan Pak Dr. Karnis Wah, mohon izin Pak untuk memaparan duluan Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ada di Kota Medan Perkenalkan nama saya Asri Dwi Andriani Teman-teman bisa panggil saya Asri Saya akademisi dengan tugas tambahan sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur Sebuah kota kecil di eh, Provinsi Jawa Barat Selain itu saat ini saya pengen segera nyusul nih Pak Akrin dan Pak Karnirius. <laughs> saya mahasiswa tingkat akhir, sedang menyusun disertasi di program doktoral ilmu komunikasi Universitas Pajajaran Bandung. Selain itu juga saya penggiat literasi media digital, namanya Next Generation Indonesia, fokusnya ke ratingan video game, masih jaringan siber kreasi di bawah Kominfo dan juga peneliti di Pol Data Research Center dan uh, tenaga ahli di beberapa pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Baiklah Bapak Ibu setelah pemaparan yang sangat luar biasa tadi dari Pak Mas Rizal, <gih> saya bakalan nyolek-nyolek uh, soal uh, keamanan digital. Nah uh, paparan kali ini atau sebetulnya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri sih gitu ya uh, di depan teman-teman semuanya pernah nggak gitu ya teman-teman. Eh, uh, merasakan hal ini gitu ya? Dapat SMS gitu ya? Dapat WA gitu ya? Dari orang yang tadi kenal, dari nomor yang tadi kenal, katanya "selamat nasabah yang terhormat, rekening Anda dinyatakan resmi mendapatkan hadiah dari BRI Point". Bla bla bla. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik tautan di bawah ini, http, dan lain sebagainya gitu ya. blogspot.com gitu atau enggak? Ada juga yang wah lumayan ya dapat 150 juta nih dari Lazada gitu ya. Informasi lebih lanjutnya klik www.infolazada.ml dan lain sebagainya. Kayaknya gitu ya saya pribadi pun sebetulnya sering mendapatkan eh, pesan ini baik secara SMS gitu ya, maupun WhatsApp, hati-hati Bapak Ibu, teman-teman jangan asal klik, tadi sudah dijelaskan sama Mas Guntur gitu ya, kalau handphone yang enggak dijaga gitu ya bisa jadi kita jadi korban gitu, korban cyber crime atau kejahatan di dunia cyber kejahatan tuh pada akhirnya karena kita aktivitas banyaknya di dunia cyber, tadi kata Pak Mas Rizal tuh 8 jam minimal, Masya Allah gitu ya, panjang sekali, di sana pun ada kejahatan, salah satu yang paling berbahaya yang sekarang lagi booming, termasuk masuk di Kabupaten Cianjur di kota saya namanya fishing Fishing itu apa sih, teman-teman? Fishing -teman? itu berasal dari kata fishing, gitu ya, memancing. Yang artinya, gitu ya, si pelakunya tuh memancing, mengiming-imingi calon korban dengan sesuatu yang sangat menarik. Contohnya tadi undian berhadiah, gitu ya. Terus, misalkan gratis kuota 3,5 GB. Untuk informasi selanjutnya, silahkan klik tautan di bawah ini. Nah, ketika kita klik akun atau link yang tidak verified atau yang tidak terpercaya bisa jadi, itu fishing. Artinya apa? Fishing adalah pencurian data pribadi yang merugikan pengguna gitu. Nah, di Kabupaten Cianjur dan di Jawa Barat sendiri ada beberapa kasusnya. Jadi tiba-tiba dia tuh e, ditelepon gitu. Jadi si fishing ini tuh resikonya apa gitu ya? Ketika data pribadi kita bocor gitu ya, data pribadi kita akan digunakan oleh oknum tertentu si penjahatnya itu, misalkan yang paling rendahnya telemarketing. Tiba-tiba teman-teman atau ibu bapak ibu ditelepon gitu ya misalkan ditelepon apa ya asuransi ditawarin asuransi padahal sebelumnya kita nggak pernah daftar sama sekali atau penipuan misalkan ada saudaranya yang lagi kena tilang misalkan minta ditransfer jumlah tertentu atau yang sekarang lagi marak di Kabupaten Cianjur di kota saya itu adalah ini data-data pribadi kita dijual bukan dijual ya digunakan untuk aplikasi pinjaman online pada akhirnya One day suatu waktu dia ditelepon gitu minta dibayarkan padahal kan kita nggak pakai sama sekali gitu. Nah bapak ibu sebetulnya tadi sudah disebutkan sebelumnya tentang undang-undang ITE mau kita uh, tahu atau nggak tahu nggak nggak suka nggak suka kita terikat sama undang-undang ITE. Nah sebetulnya Kali ini juga sudah ada regulasinya di undang-undang ITE gitu ya nggak main-main ancaman uh, ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan dendanya sampai dengan satu miliar. Jika hal ini terjadi sama teman-teman, nah tenang aja. Bisa dilaporkan, bisa telepon ke 15655 atau ke OJK boleh. Bapak-Ibu bisa betul kata Pak Mas Rizal tadi, screenshotnya dikirimkan aja, dikirimin email ke konsumen.ojk.go.id atau ke website di layanan kominfo.go.id. Lalu selanjutnya ketika Bapak-Ibu, gitu ya, eh, eh uh, sudah uh, sudah hafal nih sekilas tentang fishing gitu ya apa yang selanjutnya kita lakukan ketika mendapatkan pesan mencurigakan. Yang pertama adalah cermati alamat situs gitu ya. Yang tadi di atas contoh kasusnya dia kan pakainya dogblogspot.com blog gitu ya atau wordpress. Nah itu jangan bapak ibu kalau ada blog blogspot atau wordpress itu abaikan aja karena biasanya perusahaan besar itu pakai ujungnya itu .com atau .commercial berarti perusahaan komersial atau .co.id perusahaan komersial yang ada di Indonesia atau .ic.id berarti institusi isi pendidikan yang ada di Indonesia atau .gov gitu ya, berarti uh, unsur pemerintahan kalau itu boleh gitu ya, uh, berarti jangan sampai asal klik kita harus cermati dulu alamat situsnya terus kalau kita dapat SMS gitu ya, kalau mereka pakai nomor gitu ya, misalkan nomor personal 0815 gitu, nah itu abaikan aja karena biasanya perusahaan besar misalkan kayak Kominfo mau konfirmat apa menginformasikan sesuatu ke kita biasanya langsung aja pakai kominfo pakai sms blast gitu lalu jangan pak jangan panik gitu ya jangan terpancing bila ada saudara informasi penipuan saudara yang berbahaya konfirmasi aja langsung ke saudaranya gitu yang selanjutnya upaya pencegahan yaitu update diri dengan phishing yang paling penting sih literasi di media digital tadi eh, apa sudah dijelaskan juga eh, apa sih dari hulu ke hilirnya apa yang sudah dilakukan oleh kominfo gitu ya. Lalu jangan asal klik. Nah, kalau Bapak Ibu pakai apa? pakai laptop gitu bisa pakai teknik hover. Jadi arahkan mouse ke tombol klik jika mengarah ke alamat asli aman. Jadi gini, ketika kita mengarahkan mouse ke tombol klik biasanya di sudut kiri itu ya di di sudut kiri bawah itu suka ada alamat situs yang dituju. Nah, jika terpercaya baru boleh klik gitu ya cara cara ngelihat datanya terpercaya atau enggak biasanya teman-teman kalau ada http kan di link di atas gitu ya suka ada http ada https gitu ya lebih baik pilih yang https karena s nya tuh secure artinya terpercaya atau enggak di toolbar di atas gitu ya di linknya tuh suka ada simbol gem gembok gitu ya, yang ketutup sama yang kebuka kalau gemboknya ketutup itu artinya sudah secure sudah terpercaya gitu jadi sebisa mungkin hanyalah pilihlah situs yang terpercaya saja biar data-data kita aman gitu ya lalu gunakan browser terbaru gitu ya kalau misalkan Instagram lalu apa ya Instagram lalu Google minta diupdate gitu ya nggak apa-apa teman-teman update aja karena sistem keamanannya biasanya uh, juga terupdate gitu lalu uh, waspada jika diminta data pribadi gitu ya data pribadi tuh uh, jangan jangan nanti saya akan sebutkan kenapa sih data pribadi itu penting. Selanjutnya Bapak Ibu, nah data pribadi itu apa sih sebetulnya? Kok penting banget sih dibahas di webinar nasional kayak gini penting banget Bapak Ibu. Data pribadi adalah hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana dan untuk apa informasi itu. Kenapa sih penting? Nah, agar dapat membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol. Jadi kita yang paling simpel mah Menjaga diri kita untuk tidak terjerat cybercrime, gitu aja ya? Apa itu perlindungan data pribadi? Nah, kita harus melindungi data pribadi kita, gitu ya. E, tentu saja, biar terhindar dari cybercrime. Caranya gimana, nah, Bapak Ibu? Bisa, kalau pakai browser, gitu ya? Kan bisa ada Firefox, gitu ya, e, ada lagi Chrome, ada lagi Bing, dan lain sebagainya. Kita bisa pakai fitur enggak biasa gitu fitur private gitu. Kalau di Firefox ada namanya fitur private browser. Kalau di Chrome bisa pakai fitur penyamaran incognito windows gitu ya. Karena tadi yang dijelasin sama Pak eh Bapak Mas Rizal gitu ya bahwa rekam jejak di dunia digital itu akan terekam mau kita hapus mau apa gitu karena ada disebutnya tuh filter bubble ya jadi gelembung gitu ya algoritma media sosial YouTube dan lain sebagainya akan merekam rekam jejak digital kita kalau kita pakai browser biasa. Nah biar nggak kerekam gitu ya kita mau browsing apa aja buka apa aja bisa pakai fitur ini gitu ya fitur private kalau di Firefox gitu fitur i cognito gitu ya kalau di Chrome atau penyamaran atau enggak bisa fitur uh, Tor browser atau enggak bisa pakai PVN juga gitu. Memang jejak digital itu apa sih? Jejak digital itu Bapak Ibu dan teman-teman adalah rekam atau bukti yang ditinggalkan setelah beraktivitas di internet yang berfungsi untuk dicari nih, berpotensi untuk dicari, dilihat, disalin, dicuri, dipublikasi, dan diikuti oleh orang lain. Jadi sebetulnya jejak rekam, jejak digital kita tuh terekam abadi di internet. Makanya hati-hati. Makanya tadi Pak Mas Rizal tuh bilang, think dulu gitu ya. Think tuh through, Uh, ilegal atau enggak helpful atau enggak kainas atau enggak necessary atau enggak karena jejak digital itu terekam abadi ketika contohnya ketika kita misalkan memajangkan potret tidak semangat diri kita misalkan gitu ya di instagram kita share aja ya nah eh lalu sedetik kemudian gitu ya kita tuh wah ingat wah itu nggak boleh kita hapus tapi setelah kita nge-share itu bisa jadi kan sharing kita itu di share lagi oleh orang lain atau di capture di screen capture gitu ya oleh orang lain nah itu artinya abadi makanya hati-hati gitu ya apa saja yang kita tinggalkan di jejak digital yang pertama riwayat pencarian biasanya pada history search gitu ya hati-hati bapak ibu teman-teman gitu ya kalau misalkan suka nyari yang aneh-aneh nah ini terekam sebenarnya di jejak digital walaupun kita udah nge-clear history kita nyari apa aja udah di-clear udah dihapus tapi algoritma YouTube Instagram dan lain sebagainya tuh melalui fitur filter bubble tuh di apa sih direkam gitu. Contohnya Bapak Ibu pernah nggak sih? Misalkan kita buka Instagram saya misalkan ya. Buka Instagram. Di Instagram itu saya ngetik keywordnya kerudung merah jambu udah. Saya tutup Instagram saya. Selanjutnya beberapa hari kemudian atau beberapa detik kemudian saya buka. Misalkan di Google cari berita tentang apa? Saya misalkan buka kompas.com, eh tiba-tiba ada iklan kerudung merah jambu seperti yang saya harapkan di sebelumnya itu namanya filter bubble. Jadi kita tuh ada di gelembung yang akhirnya informasinya itu-itu aja. Makanya tadi kata Pak Mazrigal, kalau pengen ngecek si anak kita nge browsing apa aja di apa di Facebook gitu ya, kalau history history pencariannya udah di Clear lihat aja di laman dindingnya atau di wallnya pasti ada nah itu algoritma YouTube tuh algoritma Facebook tuh nerekam itu lalu apa aja yang kita tinggalkan jejak digitalnya pesan teks gitu ya termasuk yang sudah dihapus foto dan video termasuk yang sudah dihapus gitu ya yang ditekan, lokasi interaksi di sosmed gitu ya riwayat pencarian dan lain sebagainya nah jejak digital kita sebetulnya ada yang aktif gitu ya ada juga yang pasif gitu. Saya akan percepat saja ada yang positif juga ada yang negatif nah cara merawatnya gimana gitu ya. Yang pertama, hapus aplikasi yang tidak terpakai gitu yang jarang dipakai daripada menuh menuhin memori handphone mendingan hapus. Yang kedua, periksa cookies di perangkat jika ada situs yang tidak dikenal mengirim cookies segera aja blok gitu bapak ibu ya gunakan akun berbeda untuk berbagai keperluan ya untuk pekerjaan-pekerjaan aja pendidikan dan lain sebagainya uh, ini selalu update antivirus cari tahu rekam jejak digital kita misalkan bahaya nggak sih diri kita kayak tadi pak mas rizal bilang kita tuh kayak personal branding gitu kayak kita mau membrand diri kita sebagai apa sih because you are what you share gitu apa yang kita sharing kan yang menunjukkan diri kita gitu kita ketik aja di mesin pencari Google atau browser lain gitu ya, nama kita lihat isinya apa aja pasti hal-hal yang positif atur privacy gitu ya lalu Bapak Ibu ini saya mau sharing gitu ya kalau misalkan pakai password gitu ya password tuh like our underwear gitu ya mohon izin gitu ya kayak pakaian dalam kita kalau pakaian dalam kita kan selalu diganti Enggak pernah dilihatin ke siapa-siapa, enggak -siapa, diseringin sama siapa-siapa gitu ya. Begitupun dengan password kita yang pertama harus susah gitu ya. Jangan please, jangan bikin password tanggal lahir karena itu mudah diretas gitu. Jadi sebisa mungkin password itu gabungan dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter gitu biar susah diretas. Yang kedua, jangan dilihatin ke siapa-siapa. Yang ketiga jangan dibagiin ke siapa-siapa apalagi anak muda biasanya. Dulu juga saya pas zaman SMA gitu tuker-tukeran sama pacar, misalnya atau sama sahabat gitu ya. Tuker-tukeran akun Instagram yang tuker-tukeran password itu nggak boleh karena our underwear kan nggak boleh diliatin gitu ya. Lalu diganti secara berkala gitu biar aman. Selanjutnya keamanan daring, apa sih keamanan daring keamanan kemampuan untuk memaksimalkan keamanan dan resiko keamanan saat menggunakan internet kenapa penting tentu saja penting sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring siapa saja dapat dirugikan misalnya menjadi penipuan ketika transaksi daring contohnya phishing yang tadi disebutkan di atas. Caranya bagaimana sudah saya sebutkan melalui https kalau bisa gitu ya. Lebih baik tidak mengaktifkan location sharing gitu ya, mendingan di off aja. Ajari anak-anak atau teman-teman kita yang sebaya mengenai privacy karena itu data-data informasi itu penting banget. Jangan sampai kalau nggak ada tujuan yang spesifik khusus gitu ya, jangan nge-share nomor handphone di media sosial, jangan nge-share alamat rumah, apalagi motor motoin apa KTP gitu. keluarga nggak boleh ya. Lalu, nah ini untuk bapak ibu gitu ya, untuk kalau misalkan nggak bisa membersamai anaknya 24 jam untuk mengakses mengakses YouTube, bapak ibu bisa kontrol penggunaan internet mereka melalui uh, ini. eh uh, aktivit apa melalui instalasi eh, aplikasi Kakatu Tu Studio atau Net Nanny gitu. Jadi di sana kita bisa ngatur gitu ya. Misalkan seminggu anak boleh eh, durasi main handphonenya berapa jam, boleh buka situs apa aja, bisa kita kontrol anak lokasinya ada di mana dan lain sebagainya. Sebetulnya di YouTube gitu ya, di Google juga ada aplikasi parental control gitu ya, kontrol orang tua kita tinggal buka klik setting gitu, di situ ada parental control. Tapi kalau misalkan bingung, mending install ini aja yang paling populer populer tuh net nanny. Jadi kita bisa ngontrol anak tuh buka apa, situs apa aja sih, terus bisa uh, nge ngesetting gitu apa yang boleh, situs yang boleh dibuka, apa yang nggak boleh, durasi waktu, lalu bisa melihat melalui share GPS-nya anak tuh posisinya ada di mana dan lain sebagainya. Mohon izin, Bu Astri lima ya. menit lagi. Terima kasih Mas Guntur. Oke, ini yang terakhir sih sebenarnya. Tips keamanan daring. Tadi sudah ya selalu menggunakan antivirus di komputer, gunakan password yang kuat, hindari asal ngeklik, perbaharui software, gunakan software yang sudah diperbarui, selalu gunakan backup atau simpan data di tempat yang berbeda bukan hanya satu. Apalagi teman-teman gitu ya yang di komputer atau di handphonenya banyak data penting please duplikasi aja gitu ya jangan ada di satu device aja karena kalau misalkan ter, apa ya terpapar virus gitu ya kan virus juga banyak ada malware ya malware tuh ada banyak ya ada spyware gitu yang sekarang tuh masuk ke device kita terus memata-matai kita gitu ya ngelihat password dan lain sebagainya jadi kalau ada satu device yang bermasalah kita masih ada device yang lainnya lagi. Nah, begitu saja. Bapak Ibu teman-teman semuanya, yuk kita bersilaturahmi online gitu teman-teman. Kita bisa follow-followan di Instagram di @astrial_albasri dan di YouTube Asri di Andriani. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat, yang bisa diambil dalam sharing atau paparan tersebut gitu ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Gunter selaku moderator. Baik, terima kasih Ibu Astri atas paparan luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan secara digital dulu untuk Ibu Astri yang telah memaparkan tentang digital safety atau keamanan digital. Nah, saya menggaris bawah ini dari Ibu Astri dimulai dengan banyaknya kasus, Bu ya. Rata-rata si SMS sih memang gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau tidak dilakukan secara katakanlah pemahaman atau informasi kepada mungkin kalau anak milenial bisa dimahami, tapi untuk yang katakan yang sudah usia lanjut nih, usia, usia ibu kita atau katakanlah orang tua kita yang lebih lebih yeah mungkin saya lebih tua gitu ya seperti itu nah itu mungkin juga secara khusus bisa diberikan pemahaman nah terkait dengan yang tadi disampaikan yang paling dasar tuh password betul mbak Bu Astri ya biasanya memang sharing nih kepada pacarnya atau siapanya tadi ya nah itu memang secara wajar katanya karena sayang sih seperti itu padahal sebenarnya jangan juga ya gitu bahaya, nah itu juga iya, bahaya betul nah, ini kalau secara teknik IT mungkin juga bisa dengan pembobolan seperti inject SQL atau juga bisa dengan menggunakan teknik brute force atau algoritma greedy untuk bisa mendapatkan PIN tersebut. Nah, yang ingin saya minta tanggapan nih dari Bu Astri terkait dengan digital safety ini. Nah, ini artinya kan ada kata uh, apa ya literasi untuk yang milenial dengan yang katakannya usianya lebih tua itu berbeda ini. Sedangkan yang saat ini yang bisa menguasai teknologi adalah yang milenial. Nah, gimana ini menurut tanggapan Mbak Astri terkait dengan uh, katakanlah. Digital safety untuk orang-orang atau masyarakat Indonesia yang usianya lebih tua. Kadang, mereka juga panik. Aduh, ini salah pencet deh, kayaknya. Nah, gitu, gimana nih, menurut Mbak Astri? Nah justru kalau menurut saya ya kita itu sebetulnya selaku generasi milenial atau generasi muda harusnya jadi duta gitu sebetulnya mas yang bisa mendampingi generasi-generasi masa baby boomer gitu ya oh. yang dalam istilahnya ada istilahnya tuh zona mabuk teknologi gitu kalau kata Jonas gitu nah, jadi si manusianya belum apa sih si manusianya belum siap gitu ya sama literasi belum dilengkapi literasi tapi teknologi datang ngebombardir itu dengan sangat cepat gitu. Nah makanya dianya akhirnya jadi e, korban gitu bukan jadi korbannya akhirnya zona mabuk teknologi jadinya mabok gitu nah kalau menurut saya gitu ya kalaupun misalkan si generasi eh, yang sudah dewasa dan usia lanjut itu masih bisa diajak untuk literasi media digital dengan pelan-pelan itu bagus banget. Tapi kalaupun misalkan belum memungkinkan justru kita sebagai generasi milenial yang harus jadi duta bagi mereka gitu ya. Makanya di sini kan eh mencipta eh, GLND ini Gerakan Nasional Literasi Media Digital ini ini tuh tujuannya untuk menciptakan generasi yang cakap digital ya salah satu fungsinya adalah untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dari webinar ini gitu makanya ini sebagai narasi muda nih kalau ditanya sama orang tuanya ya dijawab ya dijelaskan ini apa maksudnya nak? nah dijelaskan itu. didampingi betul karena panikan pasti. <laughs> Baik terima kasih Uastir nanti kita akan kembali lagi pada sesi tanya jawab tentunya dan kami mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian yang mengikuti kegiatan webinar ini ya kami mengingatkan kembali nih untuk dapat bertanya pada kolom chat dengan sesuai format yang telah diberikan kepada tim kami ya dan juga untuk imaninya tolong untuk dianjurkan dengan menggunakan OVO, GoPay atau Link aja ya. Jadi sekali lagi untuk e-walletnya atau e -money dapat dengan menggunakan OVO, GoPay atau Link saja. Dan juga untuk formatnya ya seperti disampaikan pada kolom chat atau seperti nama pertanyaan, nama narasumber dan juga diikuti nomor handphone yang harus terdaftar pada e-wallet saudara. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke pembicara berikutnya. Ini salam hormat ini ya. Aduh wakil rektor dua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga asosiat prof. Profesor Bapak Dr. Akrim MPD. Assalamualaikum, salam hormat Pak Akrim. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Mas Guntur. Siap, gimana Pak? Sehat Pak kabarnya Pak ini? Alhamdulillah, sehat. Walafiat. Walaupun... Sehat. Harus sehat ya Pak ya, ini untuk mahasiswa-mahasiswanya Bapak nih salam hormat salam kenal ini ya pasti banyak ini yang mengikuti kegiatan ini. Baik Pak Akrim ini tentang digital culture tentunya. Nah mungkin kalau selama ini penerapan Pancasila yaitu adalah satu satunya kita mengikuti upacara Pak, ya artinya mengingat mengingatkan dan juga meningkatkan cinta tanah air dengan bangsa. Nah tentang digital culture artinya berarti ada transformasi ya Pak dari perhubungan yang konvensional dengan media digital ya. ini. Menurut Bapak, Pak, penting atau nggak penting nih, Pak? Ya, saya kira sangat penting. <laughs> betul uh, Karena bagaimanapun uh, perubahan teknologi informasi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Uh, mau tidak mau, kita harus beradaptasi, uh, menyesuaikan dengan uh, budaya bangsa, dan kita jangan sampai tertinggal dan tergilas oleh perubahan itu. Baik, ya. terima kasih Pak Akrim. Nah, mohon izin Pak Akrim untuk dapat memarkan materinya tentang digital culture 20 menit ke depan. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal uh, kepada seluruh narasumber yang tadi sudah sangat luar biasa. dapat Mas Rijal, ada Bu Dekan dari Cianjur ya, mohon maaf saya lupa namanya. Ada rekan saya dari Kota Medan, Pak Dr. Karnius Harefa dari Tasari Mutiara. Kami sepertinya latar belakang akademis ya. Kami penggiat pendidikan tinggi pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dalam webinar digital yang dilaksanakan oleh Kominfo pada sore yang berbahagia ini. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan bekerja sama, kami mewakili Tas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada sesi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang budaya digital menjadi menjadi masyarakat Pancasila di era digital. Mungkin saya kira secara konsep baik untuk kecakapan dan keamanan digital tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh narasumber kita yang terdahulu. Saya ingin sedikit Menyampaikan tentang budaya digital, sebagaimana tema yang kemarin sudah saya sampaikan kepada uh, panitia. Kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh uh, peserta yang telah uh, turut serta dalam kegiatan webinar ini, baik mahasiswa maupun masyarakat yang ada di uh, Sumatera Utara. Pada sesi yang berikut ini, saya kebahagiaan tema tentang. Meneguhkan nasionalisme melalui pendidikan di era digital. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa perubahan teknologi informasi itu berdampak luas terhadap seluruh sisi kehidupan. Dulu, kita sangat ramah terhadap budaya lokal, dan dalam nasionalisme ini ada dua yang sangat paradoks yang mungkin nanti bisa kita seringkan bersama-sama. Yang pertama adalah kita mendengar istilah globalisasi kemudian yang kedua lokalisasi ada perbenturan nanti antara budaya global dengan lokal yang tentu ini juga akan sangat mempengaruhi dalam perkembangan bangsa Indonesia bagaimana kita tetap teguh pada nasionalisme kita pada Pancasila dan pada dasar negara kita Saudara-saudara yang terhormat dalam topik diskusi pada kali ini saya membagi konsep ke dalam tiga konsep. Yang pertama adalah konsep dasar nasionalisme, kemudian yang kedua ciri dan bentuk nasionalisme, yang ketiga peran pendidikan dalam mendukung nasionalisme. Karena bagaimanapun budaya bangsa kita ini adalah budaya yang ramah, budaya yang mudah bergaul, tapi budaya itu bisa berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kita mendengar banyak sekali fenomena-fenomena yang berubah seiring dengan adanya globalisasi yang dulu kita dengar budaya-budaya itu sangat dikagumi oleh seluruh bangsa Indonesia tapi pelan-pelan ini berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Tentu bagaimana kita mem memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak sehingga tidak menjadi kita tidak menjadi korban bahwa teknologi informasi ini menjadi manfaat yang luar biasa bagi kita semua dan itulah tugas kita terutama di lembaga pendidikan bagaimana membuat orang terus belajar sehingga dengan belajar sepanjang hayat kita akan tetap uh, selamat baik dunia maupun di akhirat. Saya ingin mulai dari konsep nasionalisme. Konsep nasionalisme yang uh, kita pahami selama ini adalah mencintai bangsa dan negara sendiri. Kita ini adalah negara yang berdaulat. Jangan sampai uh, globalisasi ini merusak kedaulatan bangsa kita. Walaupun ada konsep yang uh, menyatakan bahwa bukan satu-satunya globalisasi yang membuat kita menjadi masyarakat yang berbeda, tapi keberagaman keberagaman inilah yang menjadikan kita sebagai masyarakat yang bersatu. Kita tahu bahwa dalam merebut kemerdekaan pun kita bersatu semua, baik agama, bangsa, suku dan seluruh etnis itu bersatu. Kenapa setelah kita rebut kemerdekaan ini nasionalisme kita berkurang? Nasionalisme kita bisa runtuh oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Kita ta, kita tahu kita sangat memahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang beragam yang terdiri dari banyak bangsa, dari banyak budaya, banyak bahasa, banyak suku sehingga itulah yang menjadikan kita bersatu dalam merebut kemerdekaan. Ada banyak faktor mungkin yang bisa mempengaruhi nasionalisme kita sehingga faktor tersebut dapat Meruntuhkan atau menjadi ancaman bagi kita semua, sehingga interaksi di antara masyarakat ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kita, masyarakat, menjadi masyarakat yang tidak mudah percaya kepada berita-berita yang belum tentu benar. Itu adalah salah satu wujud dari kita untuk menjaga nasionalisme kita, sehingga nasionalisme kita ini tetap terjaga dan tidak kita goyahkan dari internal kita sendiri. Oke, mungkin faktor eksternal sangat mempengaruhi bagaimana kita sekarang mudah sekali mengakses informasi dari manapun sehingga ini bisa mempengaruhi pola pikir kita. Karena bagaimanapun semuanya itu bersumber dari pribadi kita. Ketika kita menjadi orang yang tidak mudah percaya kepada sesuatu berita yang belum kita yakini kebenarannya, maka kita adalah orang yang sangat menjaga nasionalisme kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada bentuk ancaman yang mungkin selama ini kita ketahui yang paling uh, mempengaruhi itu adalah globalisasi. Ketika akses uh, komunikasi uh, bisa kita peroleh lewat perkembangan teknologi informasi dari mana saja itu juga sebagai bentuk ancaman. Tapi apakah nasionalisme kita akan runtuh dengan adanya globalisasi? Tentu tidak, tentu tidak. Bahwa globalisasi itu menjadi ancaman, ya benar. Tapi nasionalisme kita, bangsa kita akan tetap uh, utuh, akan tetap kuat ketika kita menjadikan budaya lokal, budaya uh, yang sangat ramah dari seluruh suku, agama, dan ras itu adalah sebagai kekuatan. Maka, globalisasi dalam bentuk apapun tidak akan mampu meruntuhkan kekuatan dari nasionalisme kita, sehingga di sini pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup dari kita semua harus tetap kita pegang utuh sehingga informasi apapun dari dunia global ini bisa kita terima sebagai satu pelajaran sehingga persatuan dan kesatuan kita tetap utuh dan globalisasi harus kita manfaatkan bukan menjadi ancaman Saudara-saudara sekalian yang saya hormati memang globalisasi ini pengaruhnya sangat besar untuk seluruh aspek kehidupan yang sangat kita rasakan sekarang ini adalah dalam aspek ekonomi, dalam aspek politik, dalam aspek budaya, dalam aspek sosial, dalam aspek yang lainnya. Yang, ti yang saya ingin garis bawahi bahwa budaya pendidikan kita adalah pendidikan karakter. Nah, ini menjadi modal dasar bagi kita semua bahwa karakter bangsa kita adalah bangsa yang Pancasila. Kita melihat eh, bahwa banyak bangsa-bangsa di eh, negara luar ini hancur lebur karena adanya egoisme, karena ada fanatisme yang berlebihan terhadap satu pandangan. Sehingga kita harapkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang tidak mudah tergoyahkan oleh pengaruh global. Kita mungkin Mas Guntur bagaimana sekarang eh, akses ekonomi global bisa didapatkan dari mana saja. Cukup dengan jari kita kita bisa beli barang dari Cina beli barang dari Amerika, bisa beli barang dari bangsa lain. Tapi itu adalah akses ekonomi yang membantu kita untuk lebih baik. Bukan berarti nasionalisme lokal kita hilang. Ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Apakah kita lebih senang berbelanja produk-produk luar negeri daripada produk dalam negeri kita sendiri. Ini juga bisa meruntuhkan nasionalisme budaya kita. Ketika orang lain kita pikirkan untuk lebih baik produknya, sementara produk kita sendiri di dalam negeri masih banyak yang lebih baik, tentu ini menjadi catatan bagi kita semua. Kita harus mencintai produk lokal kita, sehingga budaya kita ini akan terus tertata dengan baik. Intinya, ancaman terhadap keutuhan nasionalisme dan kedaulatan suatu negara berasal dari berbagai pihak, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Tapi saya yakin dan percaya, sejauh ini rasa nasionalisme kita sangat kuat, kita uh, menjadikan uh, konsep lokal kita baik dari sudut pandang uh, suku, agama, kemudian ras, sehingga ancaman dari luar itu akan kita abaikan yang membuat kita menjadi uh, bercerai-berai. Pak Piwarir yang berbahagia, saya kira saya tidak uh, menjelaskan ini lagi karena ini pelajaran yang umum karena tadi sudah sangat menarik materi-materi sebelumnya tapi saya ingin sampaikan bahwa karena budaya kita adalah budaya yang menjadikan kita bersatu bahwa budaya kita ini harus terus kita tingkatkan, harus terus kita pelihara budaya budaya digital kita jangan sampai merusak tatanan kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat yang ramah ini hilang oleh karena budaya digital tapi budaya digital kita, budaya literasi bangsa Indonesia itu adalah budaya membaca, budaya, budaya berpikir, budaya menyampaikan pendapat dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, eh, ada beberapa bentuk nasionalisme. Yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan, yang kedua nasionalisme, nasionalisme etnis, yang ketiga nasionalisme romantik, yang ketiga nasionalisme budaya, yang kelima nasionalisme kenegaraan, dan yang keenam adalah nasionalisme agama. Nah, selalu saya persingkat, mungkin uh, waktunya sudah sangat terbatas. Saya tidak menjelaskan satu persatu. Uh, saya hanya ingin sampai ke sini, Pak Mas Guntur. Lalu apa pencegahan yang kita lakukan untuk uh, mengatasi dampak negatif dari globalisasi? Kita sudah uh, sangat yakin dan percaya bahwa fenomena yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita. Mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, orang lebih suka membeli voucher paket data daripada membeli buku. Mungkin toko-toko buku lokal, lama-lama kelamaan nanti akan uh, tutup, ya, karena orang juga sudah bisa membaca, sudah bisa membeli buku secara digital. Sehingga uh, pencegahan yang mungkin efektif kita lakukan adalah dalam mengurangi dampak dari globalisasi ini adalah pendidikan karakter. Karena bagaimanapun, pendidikan karakter akan melahirkan generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, ataupun untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada generasi muda di era global ini. Memang, bicara tentang pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, ini adalah isu-isu yang sangat sensitif, karena sejak dari dulu kita sudah belajar pendidikan agama, pendidikan karakter tapi ketika egoisme, ketika fanatisme yang berlebihan terhadap satu paham tertentu sehingga kita menganggap bahwa paham kita saja yang benar itu akan merusak budaya bangsa kita. Kita harus menjadikan budaya digital ini sebagai modal bagi kita untuk sering melakukan introspeksi. Sebelum menyampaikan sesuatu sebagaimana tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita menulis yang tidak berdasar yang kalau sudah ditulis dalam jejak digital maka itu adalah menjadi karakter kita. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa hilang. Nah, maka oleh sebab itu berhati-hatilah dalam menulis dan setelah ditulis dengan baik maka kemudian publikasikan lalu karya itulah yang akan dibaca orang. Siapa sesungguhnya diri kita sendiri. Nah, maka oleh sebab itu ada beberapa yang paling terakhir upaya kita dalam upaya pendidikan dalam meneguhkan nasionalisme bahwa nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Kemudian yang kedua, nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, Adapun nilai karakter integritas uh, merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan uh, pekerjaan. Uh, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa nilai individual, nilai karakter kita akan mencerminkan bahwa kita adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab untuk kita tidak mudah percaya kepada sesuatu yang belum diyakini kebenarannya sehingga itu membuat kita menjadi pribadi yang terpecah. Terkadang ketika kita sangat emosional dalam menggunakan media sosial, maka kita harus bijak dalam bermedsos. Bahwa medsos itu adalah kita butuhkan, tapi medsos itu membuat kita menjadi lebih baik bukan semakin uh, menghancurkan. Saya kira ini penutup dari saya, Mas Buntu, Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para saudara, sekalian kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Wakil Rektor dua kita, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Akrim. Pak Akrim, ini menarik sekali paparan Bapak tadi ya. Nih Pak, saya catat Pak tadi, bentuk salah satu nasionalisme adalah tentang budaya Pak, Ya, juga budaya ini mungkin seperti uh, contohlah katakan Indonesia mungkin untuk makanan khas itu jadi oleh-oleh uh, pak sebenarnya bukan mungkin sebagai makanan favorit juga dan generasi uh, penerus kita pak tergerus juga dengan masuknya benar yang tadi kata sampaikan adalah dunia telekomunikasi akhirnya banyak sekali informasi yang luar masuk ke kita pak salah satunya adalah mungkin uh, dari negara tetangga kita pak yang banyak digeluti oleh uh, kesukaan dari adik-adik uh, kita pak seperti itu katakanlah Korea pak seperti itu nah menurut tanggapan pak apa. Uh, pada apa kalau ditanya Pak mungkin mereka cinta Indonesia Pak tapi penerapannya sedikit Pak. Nah gitu. Nah ini gimana Pak caranya supaya kita sebagai katakanlah Bapak sebagai pendidik gitu ya dan juga teman-teman lainnya untuk bisa membangkitkan semangat Pak uh, apa sih Pak penerapan bentuk nyata dari pendidikan karakter untuk adik-adik kita. Silakan Pak, mohon izin. Terima kasih Mas Guntur. Saya kira penerapan nyata dari pendidikan karakter itu memang harus dimulai dari keluarga. Memang dalam konsep pendidikan ada tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan itu sendiri. Kita sering mendengar ini sebagai apa namanya segitiga emas ya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, memang tren masyarakat sekarang ini, tren anak-anak muda, saya juga melihat. Ada anak saya yang sangat gemar terhadap Korea ini ya. Setiap saat, setiap kapan saja itu hanya Korea saja. Nah ini peranan keluarga saya kira sangat penting bahwa memberikan pendidikan sejak usia dini menjelaskan bahwa sesuatu dari luar itu boleh kita jadikan sebagai satu hobi ya, tapi bukan itu karakter kita. Nah sehingga dari sudut pandang pendidikan. Keluarga, pendidikan masyarakat, dan sekolah ini memang harus sejalan. Jadi, pendidikan karakter itu memang harus ditanamkan sejak usia dini, sehingga ini menjadi modal bagi anak untuk harus terus berhati-hati, gitu ya. mengingatkan terus menerus, bukan membiarkan, tentu dalam proses mendidik yang baik. Gitu ya. nah, saya kira, dalam konsep pendidikan, bahwa ada reward and punishment yang bisa diterapkan oleh orang tua ketika melakukan pendidikan di usia dini sehingga pendidikan keluarga itu apalagi di masa pandemi ini Pak Guntur dan kita semua peranan orang tua sudah bertambah tidak hanya sebagai pendidik alami tapi juga sudah sebagai guru mau tidak mau orang tua yang tidak berlatar belakang pendidikan orang tua yang tidak berpendidikan tinggi sama sekali sudah harus menjadi guru juga di rumahnya tentu ini adalah berubah pola pendidikan kita dari yang selama ini orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah hampir 70%, tapi sekarang pendidikan anak itu kembali lagi kepada orang tua. Tentu kunci kita pada masa pandemi ini, ini pendidikan karakter terletak pada keluarga dan juga masyarakat. Saya kira ini Pak Guntur baik terima kasih pak Akrim. Nah, tapi bukan tidak bukan berarti tidak boleh ya pak dengan dunia luar ya tapi adalah tetap sesuai dengan batasan dan koridornya begitu ya pak ya kira-kira ya, baik nah salah satu juga penerapan pak sebenarnya yang di uh, generasi muda kita pak adalah salah satu film dari negara tersebut pak ada yang mencoreng Kak, katakanlah pak seperti itu nah Indonesia akhirnya diserbu pak <laughs> oleh netizen Indonesia akhirnya mereka meminta maaf atas uh, adegan atau scene tersebut nah, ini bukti salah satu nyata bahwa generasi muda kita tetap cinta Indonesia gitu baik terima Terima kasih, Pak Krim. Nanti kita kembali lagi, Pak Krim, sesuai pada sesi tanya ya, jawab. Lord. Tentunya baik. Mau izin Bapak dan Ibu, serta di ini sekalian, kami juga bosan dan juga lupa untuk mengingatkan kembali untuk adik-adik semua. Dan Bapak Ibu, bagi siapa saja yang silakan untuk mau bertanya, dapat melalui kolom chat, ya. Dengan format itu nama pertanyaan, nama narasumber, serta nomor handphone yang terdaftar pada e-wallet. Kenapa? Karena nanti bagi yang beruntung, ya, dapat bertanya secara langsung kepada narasumber serta berhak mendapatkan voucher imani e tentunya ya seperti itu baik selanjutnya kita sudah beranjak tadi dari digital skills digital safety digital culture nah sekarang kita beranjak ke berikutnya tentang digital ethics sudah itu izinkan saya menyapa dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia bapak Dr Karnirius Harifa Embiomed assalamualaikum selamat sore Pak Karnirius assalamualaikum selamat sore Pak Guntur bang Guntur baik sehat ya Pak Karni. Sehat. Ya, kalau saya baca Pak Karni jadi ingat Bung Karni ini Pak. ya, <laughs> baik. Siap, Pak Karni berhubungan dengan digital ethics yang tadi saya sempat singgung sedikit artinya diserbu nih Pak kepada media sosial di negara tetangga kita gitu ya. Artinya memang mungkin bisa jadi ada penyampaian informasi Pak tentang cara berkomentar dan juga cara menyampaikan katakanlah tanggapan gitu Pak yang mungkin kurang elok dengan bahasa yang uh, mudah dipahami gitu. seperti itu bahkan akhirnya Microsoft menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu uh, negara yang tidak sopan Pak seperti itu nah kaitannya dengan kita adalah menjadi masyarakat pancasila di daerah digital dan dengan digital ethics untuk itu mohon izin Pak uh, Dr. Karnirius Harefa M. untuk dapat memperkenalkan materinya 20 menit ke depan baik terima kasih Pak Guntur saya panggil bang Guntur saja ya istilah Medan itu bang ya kan nah ya, sebentar saya share screen baik uh, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Uh, yang saya hormati uh, Bang Guntur Eka Saputra, uh, kemudian Ibu Nina Kardina, ya. ini sangat luar biasa ya masih muda tapi gerakannya luar biasa ya. Kemudian tadi teman kita pembicara Pak Mah Rizal Umar dan uh, Ibu Astri Dewi, dan juga asosiat uh, profesor dari Dr. Akrim, ini sama-sama teman sejawat di Kota Medan. Uh, pada kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan uh, untuk uh, membawakan materi menjadi masyarakat masyarakat di era digital dengan subtema generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan beretika dalam literasi digital. Uh, ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan inilah demokrasi, demokrasi dari Sumatera Utara ya terdiri dari 14 juta 415 jiwa dan uh, terdapat 34,4 persen atau 4818 Uh, jiwa yang uh, berumur atau dengan kondisi saat ini adalah uh, mahasiswa atau kita katakanlah orang-orang uh, dengan milenial, dengan uh, pengetahuan digitalnya cukup tinggi. Kemudian terdiri dari 33 kabupaten kota dan juga banyak suku di sini yang paling tinggi kalau kita lihat ini adalah suku Jawa 33,4 persen kemudian ya Tapanuli 24 persen kemudian ada Mandailing Nias yang Melayu Karo dan dari macam-macam uh, budaya atau suku ini juga terdapat uh, lima agama-agama yang ada di kita dan paling banyak adalah 63 persen itu uh, beragama Islam, 33 persen Kristen, Buddha ada 2 persen, Hindu ada, Kong, ada 0,1 persen, Konghucu dan Parmalim ada 0,1 atau 0,01 persen. Nah ini gambaran kepada kita semua bahwa uh, terdapat 34,4 persen uh, masyarakat milenial yang sangat aktif dengan uh, digital saat ini. Jadi pengaruh digital saya kira sangat besar apabila kita lihat bahwa Sumatera Utara juga adalah merupakan miniatur daripada Indonesia secara umum ya uh, dengan berbagai banyak uh, ragam suku, kemudian agama, tetapi mudah-mudahan uh, Medan atau Sumatera Utara selalu uh, dalam keadaan uh, aman, tentram ya. Walaupun dalam kondisi uh, digital saat ini luar biasa, tetapi masih dapat mengikuti dengan baik. Uh, terkait dengan topik kita hari ini, ya, bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai luhur yang harus melekat dan menjadi ciri bangsa, harus mampu mencerminkan uh, aktivitas kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan fondasi ajas dan pandangan serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila menurut nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan dan menjadi ciri bangsa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kemajuan pengetahuan dan teknologi. Teknologi ini kiranya menjadi sarana untuk memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya yakni mewujudkan masyarakat sejahtera mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia, sebagaimana juga tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian baru-baru ini kita juga telah uh, baru saja merayakan hari lahirnya Pancasila ya, 1 uh, Juni 1945. Uh, itu adalah hari lahir Pancasila yang baru-baru kita rayakan juga pada peringati juga pada 1 Juni yang lalu di mana eh, merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia terutama generasi muda harus membumikan membunik, Pancasila yaitu, dengan cara memahami, mempelajari, dan menanamkan serta mempedomani nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi moral dalam kehidupan sehari-hari, serta harus tetap menjaga jati diri bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia, namun diwaspadai ya bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa dampak negatif dari uh, digital saat ini cukup besar namun dampak positifnya juga perlu cukup besar juga. Jadi saya kira dengan uh, adanya webinar kita hari ini saya kira kita dapat sebagai orang-orang yang menyebarkan dampak positif daripada Digital di Indonesia, pada umumnya. Nah, saya kira, kalau kita lihat bahwa media yang saat ini, saat ini semua kita sudah mengetahui, ya, yang pada umumnya, kalau saya sendiri, yang paling saya sering pakai adalah WhatsApp, Facebook, YouTube, memang sebagai sumber informasi, dan lain sebagainya. Juga ada Instagram dan TikTok, juga ada Telegram, dan banyak lain, saya kira, dan ini. Uh, untuk kita yang mengikuti saat ini, saya kira ini adalah hal yang sudah umum ya. Tapi banyak orang tua seperti tadi disampaikan juga, seperti juga di masyarakat-masyarakat kita saat ini banyak berpandangan negatif terhadap media sosial seperti yang disampaikan tadi. Banyak menganggap bahwa uh, media sosial ini adalah sumber-sumber negatif yang menyebabkan anak-anak saat ini terjatuh terhadap kehidupan-kehidupan uh, yang kurang teratur ya kurang teratur dengan kehidupan pribadi bahkan belajar menjadi nomor dua ya dengan uh, kondisi sekarang ini sebagaimana kita ketahui bahwa uh, digital literasi ini ada kecap yaitu kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menentukan mengerjakan mengevaluasi menggunakan membuat serta memanfaatkannya dengan bijak jadi saya kira Acara kita hari ini adalah bagaimana supaya memang media-media ini dapat dimanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Tadi, setelah kita dengarkan bahwa kalau tidak tepat kegunaannya, tentunya ini banyak berdampak negatif buat masyarakat secara umum. Nah, sebagai generasi milenial, itu adalah sebagaimana kita ketahui, sudah tentu lahir pada era tahun 1880 sampai 2000-an ya. Kemudian ini adalah generasi melek digital merupakan agen of change ya, kemudian calon pemimpin bangsa. Ya, kalau saya sendiri ini berada di posisi generasi X ya, antara 65 sampai 80 dengan di mana teknologinya baru mulai berkembang tapi mudah-mudahan dengan kondisi saat ini, bisa mengikuti ya. Walaupun tadi kita lihat, pembicara-pembicara dua pembicara pertama itu luar biasa ya. Teknologi-teknologi digital yang banyak diketahui dan diinformasikan kepada kita saat ini. Karakteristik dari generasi milenial, sebagaimana kita ketahui, bahwa mereka ini akrab dengan komunikasi, kemudian media teknologi sangat kreatif kemudian informatif karena mudah melihat, menerima informasi dari manapun juga memiliki passion sendiri kemudian produktif ya pengguna media sosial yang fanatik yang ini yang kadang-kadang saking fanatiknya bisa berdampak negatif terhadap informasi-informasi eh, yang baru saja didapat langsung disebarkan eh, baru bangun tidur lihat ada informasi baru langsung share ya padahal dampak undang-undang ITE sebenarnya sudah diingatkan kita dengan kondisi-kondisi itu. Kita harus jeli dengan informasi-informasi yang kita bagikan. Kemudian terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Nah, selain itu karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya, generasi uh, milenial ini adalah bukan sekedar mengejar gaji, juga mengejar tujuan. Jadi mereka-mereka mereka ini, generasi milenial ini bekerja dengan tujuan tujuan pribadinya, ya bekerja sambil enjoy, ya kemudian tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, tetapi uh, umumnya pengembangan diri tidak menginginkan atasan yang suka memerintah dan mengontrol, karena anak-anak milenial ini inginnya bebas, ya bekerja. Kalau bisa bekerja dari mana saja, dengan laptopnya, dengan handphonenya, bisa menghasilkan sesuatu yang produktif di pekerjaannya. Kemudian tidak menginginkan review tahunan, kalau bisa tidak usah direview lagi, ya kira-kira gitu. Namun memang sangat produktif ya, seperti mana kita lihat tadi. Tidak berpikir memperbaiki kekurangan, hanya kembangkan kelebihan saja. Nah ini juga salah satu faktor yang perlu diperhatikan pada masa apa namanya generasi milenial ini, karena dia tidak mengetahui apa kekurangan pribadi yang harus diperbaiki, tetapi mendorong kelebihan yang dia punya saja sehingga kadang-kadang bisa kebablasan ini kelebihan yang dia punya kebablasan menjadi hal-hal yang negatif bekerja adalah bagian dari hidup nah ini adalah karakteristik yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya kemudian selanjutnya adalah kreatif ya jadi kreatif ini adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan nah kreatif ini berasal dari uh, combine ya uh, penggabungan ya menggabungkan sebuah hal dengan hal lain kemudian reserve ya membalik kemudian membalikkan beberapa bagian atau proses kemudian eliminate ya menghilangkan beberapa bagian kemudian alternatif ya kemungkinan menggunakan cara atau metode yang lain untuk memperoleh hal yang baru, kemudian twist atau memutar sesuatu dengan ikatan, kemudian mengelaborate, ya, merinci atau juga menambahkan sesuatu. Nah, ini salah satu industri kreatif yang kira-kira hasil daripada kreativitas saat ini, di mana suatu industri kreatif digital itu suatu industri kreatif yang digunakan unsur digital dan unsur kreativitas ada produk dan jasa. Saya kira ini beberapa poin daripada industri kreatif seperti perfilman, game, musik, aplikasi software, periklanan. Ya. Perfilman juga termasuk di sini video hiburan, konten-konten kreator. Saya kira ini paling eh, apa sekarang ini kreator-kreator eh, yang kita katakan eh, di Instagram atau di eh, TikTok ini banyak kreator-kreator baru yang menyebabkan orang ini menjadi viral ya banyak pengikut dan dari dari kreator kreasi kreasi yang dia miliki dia bisa memperoleh, memperoleh, hasil yang lebih besar juga ya dapat sebagai informator terhadap karya-karya yang lain ya juga saya kira sumber edukasi kalau game ini saya kira juga kreasi kreasi yang eh, banyak didapat dan bahkan sekarang ini Anak mudah sekarang. Lebih banyak eh, bermain game, ya, sehingga kreasi game ini sangat luar biasa, baik produksi, distribusi, dan permainan komputer. Bidang jasa ini, contohnya Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee, sedangkan produk ini juga adalah e-book, video, konten, kreator, audio, dan lain-lain. ya berbagai inovasi digital selama ini selama pandemi yang juga diproduksi oleh Kemen ya saya kira ini sebagai contoh bahwa di saat pandemi ini Keminfo langsung memproduksi banyak kreativitas baru ya seperti peduli lindungi ya ini melacak penyebaran Covid dan mendata pergerakan Covid selama 14 hari 10 Rumah akun aman, kemudian bersatu melawan COVID, kemudian catboard WhatsApp, kemudian curhatin. Ada juga sejiwa, yaitu layanan masalah psikologi, konseling, dan edukasi bagi yang terdampak pandemi. Ini salah satu adalah inovasi-inovasi baru ya, yang telah diproduksi daripada Kominfo kemudian kita masuk ke etika-etika ya. Etika, etika secara tradisional etika itu adalah tata cara lama atau kebiasaan dan kebudayaan yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman dan sikap perilaku anggota masyarakat. Sedangkan etika eh, elektronik atau online ini, saya kira, tata cara atau kebiasaan dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara lebih luas dan global. Jadi, ini etikanya kita bagaimana beretika di dalam media sosial, karena bukan hanya di lingkungan saja, tetapi bahkan secara global mendunia. Nah, bagaimana etika good program ini adalah perilaku partisipatif yang bertanggung jawab pada orang lain. Nah etika digital ya ini adalah kemampuan individu dalam menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital netiquette ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ada empat poin netiquette yang eh, sangat penting ya sangat ber, mendasar indikator daripada digital etik yaitu pertama etika berinternet ya. jadi dalam etika berinternet ini hal yang perlu adalah mengetahui pentingnya penerapan etika dalam berinternet kemudian mengetahui beragam standar komunitas yang ada di setiap platform media sosial memahami apa yang sebaiknya diunggah jadi tidak sembarang unggah tadi sudah disampaikan KTP ya e, kartu keluarga alamat saya kira itu tidak terlalu penting untuk diunggah dan ketika tidak tidak e, menggunakan media sosial dan perangkat digital lainnya maksudnya e, mengunggah jangan mengunggah sembarangan pada e, media sosial lainnya kemudian yang yang kedua yaitu pengetahuan dan informasi nah etika berinternet sebelumnya saya kira ini perlu saya uh, sampaikan kepada kita semua yaitu etiket berinternet internet itu diantaranya adalah sebagai contoh menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan tidak menggunakan huruf kapital semua karena huruf kapital ini merupakan penekanan seakan-akan kita marah misalnya pengertiannya kemudian membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah menerima pesan, kemudian menggunakan blind carbon copy ya, kemudian uh, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain, tidak mengirimkan email berupa spam, surat berantai, surat pro, surat promosi dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list misalnya. Kemudian, izin, ya, Pak Karni, lima menit lagi bapak. Oh ya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah eh, yang nomor dua adalah pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif. Nah, seleksinya bagaimana? Apa saja seleksi-seleksi yang penting? Saya kira, eh, sebagai contoh, adalah eh, se tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong dan palsu, Menjaga kemudian taat pada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata, ya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lain, kemudian membentuk citra diri positif, menghormati privasi orang lain, kemudian hati-hati eh, dengan modus penipuan online voucher diskon penipuan transaksi, kemudian hati-hati juga dengan cyber cyberbullying ya pelecehan memperlakukan atau mengejek, kemudian perjudian online, ya, kemudian cybercrime yaitu eh, ancaman keamanan cyber, ya pencurian identitas tadi sudah dijelaskan, ya kemudian pengetahuan dasar eh, berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaedah etika digital dengan peraturan yang berlaku. Ya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana me mengecek uh, dan recheck ya kemudian uh, kolaborasi bagaimana melakukan caption menggunakan hashtag follow tadi sudah dijelaskan saya kira pada pembicara sebelumnya dan pengetahuan dasar yang berintak, berinteraksi dan uh, dan berinteraksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya kira ada beberapa hal yang perlu terkan, eh, kita ketahui dari undang-undang ITE yang kadang-kadang ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat karena ketidaktahuannya bahwa pada pasal 45 undang-undang ITE ini bahwa eh, muatan yang melanggar kesusilaan itu juga adalah dikandung eh, apa namanya? di pidana 6 tahun dan paling banyak itu saat, atau satu miliar denda. Kemudian kemudian perlu kita ketahui juga bahwa eh, setiap orang yang dengan sengaja tanpa mendistribusikan dan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah ini juga enam tahun dengan dan atau satu miliar denda. Kemudian untuk muatan-muatan menghina dan atau pencemaran nama baik ini empat tahun dengan 750 juta denda kemudian muatan pemerasan dan atau eh, ancaman ini 6 tahun dan 1 miliar. Di sini juga ada diingatkan kepada kita ya yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ini juga pidana 6 tahun dan atau 1, denda 1 miliar dan juga kalau ada muatan-muatan yang berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan SARA. Ini enam tahun dan juga denda satu miliar. Nah ini poin-poin pada pasal-pasal 45 ini yang perlu juga kita ketahui bersama. Eh, penting kita ketahui agar eh, masyarakat umum tidak sembarangan men-share seperti yang kita sampaikan tadi. Nah ruang lingkup etika saya kira ada empat yang eh, perlu sebagai inti daripada pembicaraan kita ini adalah eh, yaitu kesadaran ya kesadaran ini bahwa eh, melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan jadi media digital yang dicenderung instan sekali ini membuat penggunanya melakukan sesuatu dengan tanpa sadar otomatis saja share otomatis share ya ini bahaya buat eh, masyarakat milenial dan buat kita seluruhnya kemudian poin kedua adalah integritas yaitu kejujuran media digital sangat berpotensi memanipulasi dan mudah dan menyediakan konten-konten yang sangat besar menggoda penggunaannya bertindak tidak jujur. Contohnya pelanggaran hak cipta, plagiasi, manipulasi, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian tanggung jawab, ini berkaitan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Maka bertanggung jawab terhadap apa yang Konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan uh, di dalam media, media sosial, kemudian kebijakan ini dimaksud adalah menyangkut hal-hal yang bernilai, kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Nah, kalau kita lihat poin-poin uh, tadi, ya, saya kira sebagai masyarakat yang Pancasila, maka aplikasi dari sila-sila uh, itu perlu kita melihat bahwa sila pertama itu saling menghormati antar agama ya. Jadi bagaimana supaya SARA dan lain sebagainya itu tidak menjadi konten yang menjadi uh, topik uh, membahayakan di dunia media sosial. Kedua, saling membantu yang memerlukan informasi-informasi terkait dengan informasi kalau ada uh, informasi baik uh, pendidikan ya, tempat dan lain sebagainya dapat di juga melalui media sosial. Sila ketiga tentunya persatuan menghadapi tantangan baik ideologi maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah disampaikan kalau ada negara lain sedikit saja menyampaikan informasi buruknya Indonesia, pasti semua netizen akan menyerang ke sana. Inilah contoh-contoh aplikasi dari sila ketiga. Sila keempat, bijaksana dan mengedepankan musyawarah apabila ada permasalahan. Jadi saya kira walaupun tadi ada undang-undang ITE, Kapolri juga sudah menyampaikan ini bahwa Sebenarnya pidana ini dibelakangkan, pendekatan-pendekatan yang lebih utama dilakukan kepada masyarakat. Ini juga aplikasi dari sila keempat Pancasila, dan kelima itu adalah menghormati hak orang, -orang lain. Jadi kalau kreasi-kreasi orang lain, inovasi, inovasi orang lain, plagiasi, saya kira ini dapat kita hindari untuk dapat menjaga kita sebagai orang-orang yang taat kepada agama dan juga Memiliki dasar Pancasila, saya kira itu dari saya, Mas Guntur. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin dan saudara sekalian, kita berikan tepuk tangan versi digital ya, virtual kepada Bapak Dr. Karnirius Reva M. Biomet yang telah materi tentang digital ethics. Pak, ini saya menarik, Pak. Saya catat nih, Pak, ya, aplikasi Pancasila dan juga ruang lingkup etika nih, Pak. Salah satu yang tadi Bapak sebutkan ini adalah uh, plagiarisme, Pak. Mungkin kalau sebagai penulis, seperti jurnal atau artikel ini, itu adalah batasnya 20% Pak. Nah gitu ya. Nah tapi kadang kalau konten-konten pak, gitu. Oh, kalau musik pak, delapan baris bar pak, dikatakan plagiarisme. Nah tapi kalau konten-konten yang mungkin bisa digunakan untuk dalam kreasi video YouTube atau katakanlah mungkin uh, gambar gitu pak ya ini kira-kira etika digitalnya gimana pak apakah disebutkan pak sebagai bentuk penghormatan pak seperti referensi dan atau apa, -apa. mungkin kalau ada yang sebutnya kortesi pak gimana tanggapan bapak supaya generasi muda kita untuk cakap digital ini pak khususnya di etika digital ini betul-betul mengaplikasikan pancasila yaitu ya di sila kelima menghormati orang lain gimana tanggapan bapak Ya, se seperti uh, Mas Guntur sampaikan tadi bahwa sebenarnya apabila kita menggunakan konten orang lain, baik itu musik, gambar, dan sebagainya, saya kira kita, atau poin-poin uh, lain, uh, hak cipta orang lain, kita harus menyampaikan uh, itu karya siapa, gitu ya, me -me men-tag karya siapa, sehingga itu uh, tidak menjadi masalah dalam uh, uh, Undang-Undang ITE untuk mencegah Hal yang terjadi dalam Undang-Undang ITE, saya kira itu Mas Guntur baik ya Pak, apalagi ini Youtube juga sudah menggunakan hal tersebut Pak, kalau seandainya tidak direferensi, maka otomatis ketika menggunakan uh, lagu Pak atau katakanlah background musik tersebut akhirnya tidak bersuara Pak, nah itu untuk membatasi copyright tersebut <laughs> baik, terima kasih ya. Pak Karni atas paparannya, nanti kita sambung lagi Pak di sesi tanya jawab tentunya dan terima kasih, dan untuk para saudara, terima kasih luar biasa atas pertanyaannya yang sudah masuk melalui platform Zoom, yang luar biasa sekali, dan tentunya ini Pasti akan dipilih oleh uh, tim media kami Kira-kira siapa yang berhak atau beruntung Untuk bisa dapat uh, bertanya secara langsung kepada narasumber Dan juga berhak untuk mendapatkan voucher imani e Tapi tentu uh, tenang saja Tidak hanya bagi para uh, penanya saja Tapi juga nanti akan dipilih enam orang pemenang lainnya Yang berhak mendapatkan voucher imani e Untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami Di program kami ini dari awal hingga akhir nanti Dan untuk itu kita akan beranjak ke acara berikutnya Yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa kembali narasumber pertama kita. Mohon izin. Assalamualaikum Pak Mas Rizal Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, siap. Ya, Silakan. Baik. Mohon izin Pak, Pak Rizal, ini sudah ada kan yang bertanya. Ya, untuk itu mohon izin dan salam kenal. Ini atas nama Wafik Nurul Wahdah. Ya, halo selamat sore ya dan juga salam kenal dengan Wafik. Ya, ada Wafik Nurul Wahda Siregar, boleh dibantu unmute. Ya, kita coba sekali lagi. Halo. Ya, Mas Wafik, halo. Oh, sorry, maaf, Mbak. Ya, oke, okay, baik. Mbak Wafik, bisa dengar suara kami dengan baik? Bisa, Mbak. Oke, okay, baik ya, Bapak. Fik Nurul Wahda Siregar dipersilakan. Pertanyaan yang langsung kepada Bapak, Rizal. dipersilakan ya. Selamat sore, Bapak. Saya, Wafik Nurul Wahda Siregar, izin bertanya, Pak. Silakan, bagaimana, Pak? Silakan, silakan. Bagaimana cara mengoptimalkan pengaplikasian etika digital pada ruang digital, Pak? Karena Undang-Undang ITE pada umumnya kurang mendapat perhatian dari masyarakat pengguna ruang digital. Sehingga menyebabkan kurangnya etika digital masyarakat. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Hmm. Uh, Oke, okay, saya nggak ada masalah. Saya jawab aja. Uh, walaupun ini tentang etik, ya. Dan apa-apa. Oke, okay, ini uh, saya... Saat tadi dari awal saya sudah sampaikan terutama untuk adik-adik yang milenial ya terlepas adanya undang-undang atau tidak saya apa undang-undang ite itu tidak kita lebih fokus kepada hal yang positif saja jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Karni tadi ya Karni Rius ya, bahwa kita memperhatikan etika dalam berbuat ite yang pertama adalah masalah integritas gitu nah integritas ini penting sekali terutama untuk anak-anak adik-adik atau anak-anak milenial kalau kita bicara meng upload konten atau apa membuat kreasi di ruang digital katakanlah demikian. Jadi sekali lagi terutama saya menghimbau terutama adik-adik fokus kepada yang positif saja. Jadi dalam artian fokus yang positif dan kalau kita mau memuat konten ataupun beriti apa perilaku kita di ruang digital tadi saya sudah sampaikan juga anggap ruang digital itu adalah area atau platform untuk personal branding kita. Nah, kalau kita yakin itu personal branding artinya sama aja dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengomentari, bagaimana kompetensi kita dan juga termasuk bagaimana kita apakah kita mempunyai relasi dengan siapa saja. Nah, terus terang aja saya juga praktisi HR juga, saya sebagai head hunter juga dan juga ikut di komunitas Human Resource apa? Human Resource uh, Human Capital maksud saya. Itu sekarang banyak praktisi HR atau talent hunter istilahnya gitu ya. Itu pada finalnya mereka juga melihat Eh, portofolio di sosial media, apakah itu di LinkedIn-nya ataupun di... Uh, kalau dia punya blog atau paling tidak di sosmed Instagram, sekarang katakan atau mungkin TikTok, biasanya itu selalu ditanyakan pada saat interview sekarang gitu ya. Nah, kenapa itu bisa dinilai kita ini? Bagaimana potensi kita? Jadi bagaimana kita menanggapi, bagaimana postingan kita, bagaimana etika kita, gimana komplain tadi saya juga bilang, apakah kita suka mengambil karya-karya orang terus mengaku punya kita gitu. Saya berusaha ya, ke saya kalaupun maaf saya pribadi saya share aja, kalaupun saya ngambil karya orang, saya selalu sebutkan sumbernya gitu sosnya dari mana, tidak apa-apa. Dan kita juga bisa cek itu karyanya di copyright atau tidak, gitu ya. Gitu bisa kita cek. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Guntur. Sekarang semua platform sudah mempunyai teknologi untuk memfilter apakah konten itu punya kita atau tidak, gitu ya. Tadi contoh dicontohkan adalah YouTube misalnya. Kalau kita men mengupload lagu orang atau apa itu langsung di Bukan hanya Postingannya yang di-tag, bisa jadi akun kita di-suspend. Sehingga pengalaman saya itu akun Gmailnya nggak bisa lagi membuka Uh, akun channel YouTube di akun itu kita buat akun baru lagi ini pengalaman saya karena saya pengalaman Udah buat akun channel YouTube itu dari tahun 9 apa dari uh, 9 apa 2008 2009 sampai sekarang mungkin Udah hampir 800 channel apa YouTube ya baik untuk profesional maupun untuk pembelajaran sehingga saya tahu persis tuh apa dudandannya yang di dalam platform apa apa uh, YouTube katakanlah karena sekarang juga di Facebook juga begitu kita ngupload uh, video dan sebagainya itu udah mereka punya teknologi untuk mendetek ini bagaimana apa, apa ini punya kita atau bukan. kira kira gitu ya. apa? Wafik ya panggilannya Wafik aja ya. Baik, terima kasih Pak Rizal atas jawabannya kepada Wafik. Wafik semoga bisa dipahami dengan baik ya, bisa diterima dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal dan juga Wafik. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke selanjutnya. Ya. Yang saya sapa kembali Ibu Astri Dwi Andriani. Halo, selamat sore Ibu Astri. Selamat sore, Mas. Ya, Ibu Astri ini sudah masih masih semangat tentunya ya. Dan juga ini sudah ada yang tidak sabar bertanya. Kami persilakan kepada Yoela Rosita Elisabeth. Halo, selamat sore, salam kenal. Yoela. Ya, boleh dibantu Amyut, Yoela. Ya Yoela bisa dengar suara kami dengan baik Ya halo Mbak Yoela Bisa ya. Oke baik ya Untuk Mbak Yoela silahkan pertanyaannya Boleh langsung disampaikan kepada Ibu Astri uh, Kenalkan saya Saya dari Dari Indonesia. Saya mau bertanya Bu. sekarang kan banyak tuh link, yang tentang beasiswa. Jadi, ada juga link yang sebenarnya bukan untuk beasiswa. Jadi, saya tanya kan bagaimana? Bagaimana cara supaya kita bisa tahu kalau misalkan link itu Oh. Ya baik. Mungkin saya simpulkan, mohon izin Ibu Astri. Ya. Oleh, ya ditanyakan Mas, oleh Ibu, eh, oleh Mbak Yoela, Ibu jadinya ya, Mbak Yoela Rosita. Ya, adik kita adalah nih banyak sekali uh, pembagian link berkedok beasiswa, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hal tersebut memang benar beasiswa atau bukan, atau hanya oknum oh, saja yang ingin melakukan phishing data kita? Silakan Ibu Astri, mohon izin. Iya, boleh. Terima kasih banyak. Mbak Yoela, mohon izin menjawab. Masih feedback ya? Ya, sekarang sudah oh, tidak okay. ya. ya. Oh, Oke. Okay. Mbak Yola, uh, mungkin apa yang Mbak Yola yola ungkapkan mengenai keadaan di mana manusia masih gini, apalagi di masa Covid-19 seperti ini banyak sekali tantangan. E uh, banyak sekali tawaran uh, beasiswa gitu ya berkedok beasiswa hati-hati gitu ya hal yang pertama bi bisa kita lakukan apa yang pertama adalah cermati alamat situs gitu ya situsnya terpercaya atau ke kalau misalkan situsnya gitu ya bagaimana cara memilah dan memilih situs yang betul-betul kredibel -betul terpercaya atau enggak yang pertama lihat linknya kalau http itu masih umum tapi kalau https itu x-nya tuh artinya secure gitu ya kan suka ada dua garis miring-garis miring baru www.beasiswaindonesia.com misalkan. Nah, e, untuk memilih http atau https, mending pilih https aja. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, biasanya di link-nya itu suka ada kunci gembok gitu ya, e, simbol gembok. Kalau gemboknya tertutup artinya udah secure atau aman. Tapi kalau misalkan kuncinya terbuka berarti belum diamanin gitu. Jadi kalau misalkan memilih, lihat aja bentuknya tertutup atau terbuka. Kalau tertutup itu berarti sudah aman. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, cermati alamat situs. Belakangnya apa gitu ya. Kalau blogspot.com atau wordpress.com itu kan open source catatan digital yang bisa diakses sama siapa aja gitu ya. Anak SMP, SMA, anak SD pun bisa gitu. Jadi hindari blogspot.com gitu ya atau wordpress.com gitu. Kalau misalkan Lihat kita institusi pemberi beasiswanya siapa? Kalau dari institusi pendidikan biasanya suka AC, AC gitu ya. AC itu akademik gitu ya. Biasanya dari institusi pendidikan ac.id misalkan berarti institusi pendidikan yang adanya di Indonesia gitu ya atau misalkan dari pemerintah gitu ya biasanya dari eh, belakangnya suka ada gov gitu gov gitu ya .gov.id berarti itu artinya situsnya dari eh, situs pemerintahan yang ada di Indonesia gitu atau misalkan dari perusahaan berarti biasanya belakangnya .com atau .co.id artinya perusahaan komersial yang ada di Indonesia gitu itu tips yang selanjutnya gitu ya Uh, itu sih mbak gitu ya Cara membedakan uh, Mana sih beasiswa yang asli Atau yang enggak gitu Biasanya terus uh, Kalau akun-akun phishing gitu ya Hati-hati juga gitu Kalau akun-akun yang phishing Yang untuk mencuri data pribadi Ini biasanya mirip banget gitu ya Misalkan Google Harusnya kan O-nya dua Ini O-nya jadi tiga Makanya kita harus cermat banget gitu uh, Ke alamat situs itu Lazada Jadi Lazida Misalkan uh, Dan lain sebagainya Jadi kita harus ini aja Harus apa harus harus benar-benar hati-hati. Nah, untuk juga apa melengkapi diri kita agar tidak terjerat phishing gitu ya. Kita bisa aktifkan 2FA atau 2 faktor authentication gitu. Jadi faktor autetik, autentifikasi dua dua arah contohnya misalkan di WhatsApp ada di Google, ada di Facebook, ada kita tinggal masuk ke settingan, ada fitur 2FA itu gitu ya. Jadi kalau kita udah mengaktifasi fitur 2FA itu, teman-teman secara teknis bisa browsing aja di internet gitu ya di Google. Jadi kalau misalkan ada perangkat lain yang akses email atau akun kita, dia bakalan ngasih tahu ke kita ini benar nggak akun kamu gitu ya. Misalkan biasanya kita pakai Eh, uh, laptopnya Acer gitu ya, sama handphonenya Samsung. Eh, tiba-tiba ada iPhone nih yang akses masuk ke email uh, Mbak gitu ya. Nah, di si faktor 2FA ini bakalan ngasih tau, ini kamu bukan. Kalau kamu bakalan dikasih akses, kalau enggak, bukan kamu uh, enggak akan dikasih akses gitu. Semacam seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak, hati-hati uh, sama fishing gitu. Baik, <laughs> terima, terima kasih, Mbak Mas Guntur. Siap, terima kasih Ibu Astri dan juga Mbak Yuela. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa mendapat beasiswa tentunya ya. Itu baik. Untuk itu, ya selanjutnya kami akan sapa Wakil Rektor Duan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Akrim. Assalamualaikum baik, Pak Akrim. Halo Mas Ketur. Siap. Iya baik. Pak Akrim, ini sudah akan ada yang bertanya. Ini adalah adik kita Amalia Anissa. Halo, assalamualaikum. Salam kenal, Mbak Amel. Salam kenal, Pak Guntur dan Baik, Bapak siap. Teman -teman. Ya, Mbak Amel, ya Anissa, dipersilakan pertanyaannya untuk Pak Wakil Rektor. Silakan, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, menyangkut konsep nasionalisme tadi tentang ya. um, nasionalisme yang kita butuhkan untuk saat ini, terutama tentang globalisasi informasi gitu. Nah bapak, pada saat ini yang uh, pelakunya itu malah anak-anak pak, malah uh, anak-anak rasa -anak, nasionalisme mereka itu uh, uh, terhadap digitalisasi, terhadap hal-hal uh, seperti berguling, yang tidak beretika. Nah uh, bagaimana menurut bapak selain dari pihak keluarga, apakah kita uh, sebagai pendidik itu membutuhkan materi ataupun uh, seperti apa kita buat, ya, Bapak? Seperti kampanye tentang melek teknologi yang beretika, apakah itu bisa kita tanamkan, atau kita bisa apresiasikan, atau bisa kita lakukan untuk pendidikan di Indonesia pada saat ini? Karena, kan, kita tahu bahwasannya teknologi pada, pada negara kita di Indonesia ini, kan, sepertinya uh, datang dengan tiba-tiba. Gitu, ya, Pak. Maksud saya di sini adalah uh, banyak sekali orang-orang yang teknologinya tuh terkejut gitu. Tiba-tiba uh, mereka sudah diberikan uh, informasi yang seabrek-abrek tentang aplikasi-aplikasi uh, yang ada pada uh, era digitalisasi seperti ini, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, baik. Ini mungkin kaitannya dengan sumber daya manusia, Pak. Pak Wakil Rektor, mohon izin. Silakan, ya. Pak Krim. Ya. Uh, terima kasih, uh, Amelia Nisa, atas uh, pertanyaannya. Saya kira sangat menarik sekali dan fenomena ini adalah fenomena yang sekarang ini hampir terjadi di semua daerah, gitu ya, dimana ketika eh, teknologi informasi masuk secara tiba-tiba eh, tanpa persiapan, gitu ya, dan ternyata lembaga pendidikan kita belum memberi antisipasi terhadap fenomena yang terjadi ini bahwa ada satu masyarakat internasional yang sangat mempengaruhi terhadap masyarakat lokal kita, yang misalnya negara-negara tertentu ya, yang notabenenya bahwa saya juga kalau ditanya misalnya apa sih yang sangat menarik dari Korea itu misalnya banyak beragam ya pertanyaan jawabannya ada yang dari rata-rata uh, ke, kebanyakan dari penampilan rata-rata ya. kebanyakan dari style gaya nah ini tentu uh, kesiapan masyarakat kita menghadapi ini butuh uh, perlakuan khusus ya sehingga fenomena yang terjadi ini butuh kerja keras dan kerjasama dari seluruh pihak termasuk dari pemerintah, dari masyarakat. Nah, kita juga tidak mungkin mengkat dampak dari teknologi ini. Misalnya seluruh konten dari Korea supaya anak-anak nggak buka Korea lagi kita delete, tidak boleh masuk itu juga membahayakan terhadap dampaknya yang sangat negatif. Nah, kaitannya dengan apa yang kita lihat dalam fenomena ini, maka yang paling penting menurut saya adalah komitmen dari kita semua bahwa pendidikan karakter ini menjadi ujung tombak walaupun sejauh ini kita melihat bahwa dampaknya masih sangat dominan malah menjadi-jadi ya sangat sulit kita mengurangi pengaruh dari luar itu. Maka oleh sebab itu saya kira apa yang mesti kita lakukan pertama pendidikan kita harus melakukan updating kurikulum. Bahwa kita perlu melakukan perubahan kurikulum baik dalam metode mengajar, baik dalam materi mengajar. Kemudian yang kedua ini yang selama ini terabaikan adanya kerjasama antara keluarga dan sekolah. Nah, orang tua kalau sudah menyerahkan anaknya sekolah, maka clear dia merasa semua kewajibannya mendidik anak bebas. Nah, tapi ternyata begitu pandemi ini menimpa kita, orang tua banyak yang terkejut bahwa pendidikan itu kembali kepada keluarga. Sekarang orang tua menjadi fasilitator, guru hanya menjadi moderator saja dari sekolahnya, anak silakan buat tugas ini besok dikumpul. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengarahan. Padahal fungsi guru adalah tugas guru itu membimbing, mendidik, mengarahkan anak sehingga perilakunya berubah. Nah ini yang saya kira fenomena yang sangat berat ini yang kita hadapi bersama-sama tentu butuh kerjasama dari kita semua. Nah, kemudian perhatian yang sangat khusus dari semua guru bahwa sekarang ini Guru-guru juga harus memperhatikan fenomena anak didiknya apa yang terjadi. Saya kira jawaban ini mungkin menurut Amalia dan menurut yang lain ini masih sangat samar gitu ya masih sangat samar. Karena apa yang kita rasakan semuanya terjadi masih sangat samar. Dalam prakteknya bahwa yang paling mudah merubah anak-anak sekarang ini siapa? Orang tua juga sudah sulit merubah anaknya begitu kita kasih nasihat untuk mengurangi saja itu malah anaknya sudah mulai muncul sikap yang kurang baik. Nah, yang paling mudah sekarang merubah perilaku anak didik itu adalah teknologi informasi. Yang paling mudah merubah anak murid kita itu adalah sekarang dengan teknologi informasi. Maka saya sekira guru-guru kita harus mulai menciptakan media pembelajaran yang edukatif Memang, saya kira fenomena ini sulit untuk diatasi. Guru mana yang sanggup menciptakan konten sehebat konten dari luar negeri sehingga menjadi menarik. Nah, tapi, bagaimanapun, sebagai pendidik, kita tidak boleh pesimis karena tugas mendidik itu adalah perlakuan yang kita lakukan sepanjang hayat mendidik seumur hidup long life education belajar sepanjang hayat. Kalau dalam konsep Islamnya tentu belajar mulai dari buayan sampai yang lahat baik kepada kita semua, sehingga dampak negatif ini bisa kita kurangi dengan perlakuan-perlakuan positif. Sekarang ini yang menjadi contoh bagi anak didik kita dengan belajar daring adalah orang tua. Nah kalau orang tuanya juga tidak bisa menjadi contoh, maka siapa lagi yang bisa dicontoh oleh? anak didiknya. Kita memang sangat miris ya. Saya beberapa kali Mas Guntur melihat di TikTok, saya memang punya punya ya, sekedar melihat ya, tapi tidak tidak begitu aktif. Orang malah kalau ditanya Pancasila nggak hafal, tapi ditanya ini gambar siapa yang dari Korea dia hafal semua. Nama-namanya juga hafal semua. Dan ini fenomena yang saya kira sangat menggerus budaya kita, sehingga saya kira peranan dari seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, keluarga, bersama-sama kita, baik yang guru maupun yang tidak guru, kita coba menciptakan konten-konten yang positif, sehingga dampak negatifnya pelan-pelan bisa kita kurangi. Dan itulah dampak buruk dari globalisasi ketika kita tidak bisa menghampang, menghambat dampaknya, kita sendiri yang nanti akan tergerus oleh globalisasi. Saya kira itu, Mas Guntur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akrim dan Mbak Amalia. Semoga bisa diterima dengan baik jawabannya dan ini memang adalah PR bersama ya, Pak ya. Bukan hanya keluarga seri pemerintah dan stakeholder lainnya, tapi juga kita sebagai anak bangsa tentunya. Semoga ini bisa diatasi dengan baik dan kita tetap menjadi anak bangsa yang cinta Pancasila. Terima kasih Bu Amalia dan Pak Akrim atas waktunya. Baik. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya saya kami dan saya tentunya ya akan menyapa kembali Bapak Dr. Karnirius Hareva. Selamat sore Pak Karni, masih bersama kami tentunya. Sore, Mas Guntur. Iya, Pak Karni. Mohon izin Pak Karni, sudah akan ada yang siap bertanya tentunya. Untuk itu saya persilakan. Selamat sore dan juga salam kenal Audrey Syahrani. Halo. Selamat sore Audrey. Iya, oke. Okay. Kami sudah bisa mendengar suara Audrey. Ya, baik. Iya, bisa. Siap. Audrey boleh dipersilakan bertanya kepada Pak Karni. Silakan. Iya, uh, perkenalkan nama saya Audrey, uh, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Karnirisa Harewa. Pertanyaannya yaitu, keseringan memegang gadget dapat membuat kita menjadi malas dan jadi tidak kreatif karena semua serba da, karena semua serba didapat dengan mudah. Bagaimana cara agar kita tetap dapat memanfaatkan era digital dengan menyeimbangkan kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita dapatkan di internet? Contohnya sosialisasi, disiplin dan juga kreativitas. Terima kasih. Baik, silakan Pak Karni mohon izin. Ya, terima kasih Mas Mas Guntur. Ya, eh tadi seperti pertanyaan dari Audrey bahwa sekarang anak-anak sekarang lebih dominan menggunakan HP bahkan tidak kontrol waktu ya. Saya kira memang itulah tantangan sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya pemerintah saat ini adalah tantangannya bagaimana dapat memanfaatkan digital secara positif ya. Ya bagaimana tentunya kita harus sebagai masyarakat milenial dapat mengajarkan baik ke orang tua ke anak-anak terutama apalagi kita sebagai masyarakat milenial tentunya dapat mengatur atau manajemen waktu ya melihat mana yang prioritas dalam kehidupan kita saya kira kita harus menuliskan apa-apa kegiatan-kegiatan kita setiap harinya sehingga menjadwalkan juga berapa waktu yang kita harus gunakan untuk media sosial kalau memang kita harus bermedia sosial misalkan satu jam atur waktu sehingga yang lainnya bisa kita manfaatkan lebih positif lagi sehingga tidak tidak berdampak negatif terhadap uh, kita sendiri sebagai mahasiswa ya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa mencapai cita-cita itu tidak terhambat tentunya ini banyak masalah-masalah yang, yang uh, uh, menimbulkan dampak negatif terhadap uh, semua kita ya. Jadi saya kira kondisi-kondisi uh, itu dapat di uh, atasi dengan manajemen waktu yang yang baik. Saya kira itu, Mas Guntur. Baik, terima kasih. Pak Karni, terima dan juga semoga bisa diterima jawabannya ya untuk Audrey Syahrani. Baik untuk itu Pak Karni terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada empat penanya yang telah berhak ya langsung bertanya kepada para narasumber ya dan juga selamat berhak untuk mendapatkan voucher imani yaitu Wafik Nurul, Yoela Rosita, dan Amalia Anissa... dan juga Audrey Syahrani dan tapi tenang saja kita masih punya enam pemenang lagi yang kira-kira siapa yang berhak untuk mendapatkan voucher imani tentunya jadi jangan kemana-mana dan dan juga tadi seluruhnya adalah pemaparan sesi pemaparan dan juga sustain job yaitu dan selanjutnya kami akan beranjak ke sesi berikutnya yaitu adalah berbincang-bincang kembali dengan key opinion leader kita untuk itu saya sapa kembali assalamualaikum halo selamat sore mbak Nina waalaikumsalam mas Buntung. baik mbak Nina gimana ini tadi sudah mendengarkan empat pemaparan dari materi kita luar biasa sekali ya dalam ini ya ya, ya. Luar biasa. jadi saya iya nah, betul ya saya nah, tadi langsung ya <laughs> saya sempat mengingat lagi nih kira-kira algoritma apa tadi ya ternyata muncullah brute force dan greedy saya sempat belajar soalnya baik nah untuk mbak Nina nih Kaitannya dengan pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh empat narasumber kita. Ya, saya merujuk ke yang pertama adalah Bapak Mus, uh, Mas Rizal Umar, yaitu tentang digital skills. Nah, tadi disebutkan salah satunya juga mungkin berhubungan dengan digital culture atau ethics, ya. Ini adalah pelanggaran hak paten Nah, sebagai seorang influencer juga mungkin dan juga pemilik dari UMKM nih, saya lihat adalah foto-fotonya juga pasti dari fashion dan juga foto makanan harus menarik perhatian. Nah, maka untuk menghindari menghindari plagiarisme atau kata lah hak patent. Ini pasti punya cara tersendiri. Nah, kira-kira gimana sih caranya dari Mbak Nina? Silahkan, Mbak Nina. Ya, kalau saya selalu mencari referensi, ya, Mas. yang pasti belajar lagi uh, bagaimana angle, karena kebetulan saya juga mantan karyawan televisi. Betul. Jadi, uh, saya paham seperti apa, tapi tetap saja ilmu itu harus tetap digali dan mencari terus banyak referensi. Betul sekali, nah, ya, jadi semakin biasa, semakin terbiasa, semakin ahli, ya, kira-kira baik. Untuk itu, Mbak Nina, nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Akrim tadi, ya, salah satunya dalam bentuk nasionalisme ini adalah nasionalisme budaya, karena memang. Mbak Nina ini uh, dan melakuutip adalah investor dan juga uh, berhubungan dengan budaya katakanlah makanan gitu ya, seperti mm -hmm. itu industri makanan. Nah ini makanan ini itu memang terinspirasi dari mana? Adakah memang dari Indonesia kemudian dikembangkan kreasinya sehingga menjadi bentuk implikasi katakanlah seperti itu kebagai masyarakat pancasila? Gimana, Mbak Nina? Ya, yang pasti. Uh salah satu menu di usaha saya itu gabin tape jadi ternyata uh, ini kue legend yang saya angkat lagi dan ternyata banyak sekali peminatnya uh, para milenial. gitu jadi ternyata uh, kue yang sudah lama dilupakan diangkat kembali menjadi favorit itu yang bikin saya amazing juga gitu jadi tidak semua makanan yang harus ke barat-baratan uh, yang akan menjadi favorit untuk orang-orang ternyata Makan dari negara kita sendiri pun bisa menjadi tuan rumah, gitu. Nah, jadi biasanya ini menjadi oleh-oleh nih, jadi khas. Apakah sudah dipatenkan ini, Mbak Nina? Uh, belum, Mas. Oke baik, sepatu bisa dipatenkan di tutorialnya karena salah ya. satu bentuk dari uh, hak paten gitu ya, atau hak cipta ini adalah dalam bentuk video rekaman tutorial. Mungkin juga bisa nih Mbak Nina, oke. Mbak Nina, nah mungkin saya satu lagi nih uh, apa pertanyaan untuk Mbak Nina. Nah, uh, salah satu ruang lingkup etika tadi disampaikan oleh Bang Karni ini ada Bung Karni nih, ad um, ini adalah tentang integritas atau kejujuran. Nah sehubungan dengan yang sudah katakanlah Mbak Nina jalani selama ini apa? sih magnet dari kejujuran dalam etika digital, kira-kira gimana, mbak Dina? Wah itu luar biasa nomor satu buat saya ya, karena berjualan itu butuh kepercayaan tuh. Jadi saya kalau misalkan jualan, misalkan produknya cacat itu nggak akan saya pakai. Misalkan ada yang tidak terlihat baik secara packaging, secara bahan makanannya pun. Itu nggak akan saya pakai. Jadi, itu buat saya ada salah satu bentuk kejujuran kepada customer. Jadi, apa yang mereka dapatkan adalah yang terbaik, gitu. Oke, okay, maka otomatis, ya, ketika memberikan yang terbaik, maka insya Allah juga hasilnya diterima juga baik, gitu ya. Mbak Nina, ya, baik, gitu gitu. Mbak Nina, nih, setelah berikut ini, ya, maka ini akan ada enam pemenang. Ini, saya mohon minta ya. bantuan izin, Mbak Nina, gitu ya, Betul. untuk... Kira-kira membacakan siapa saja enam pemenang yang berhak mendapatkan voucher imani. E Kenapa? Karena tadi sebelumnya ada empat gitu ya, empat pemenang dari yang bertanya, maka sekarang ada enam. Nah, kami mau minta nih kepada bantuan dari tim kru yang bertugas pada hari ini, boleh menampilkan kira-kira siapa saja wajahnya yang berhak mendapatkan voucher imani e ya. Tapi tadi kami sampaikan juga jangan sampai nanti, eh, apa, nomor ya, nomor handphonenya tidak bisa dikirimkan pada voucher e-wallet. Nanti sayang sekali, nanti bukan rezeki. Untuk itu kami mohon bantuan kepada tim crew dapat menampilkan siapa saja yang berhak mendapatkan voucher imani e uh, untuk yang berhak mendapatkan dari uh, mungkin dari pertanyaan atau keaktifkan teman-teman semua. Silakan tim kru Siapa ya jeng jeng jeng? Siapa nih mas? Iya jeng, jeng jeng. Mungkin ada musiknya nih ya jeng 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 gitu ya seperti itu. Apalagi ini berhubungan dengan pancasila gitu ya. Oh iya Mungkin bener. harusnya apa kemerdekaan Indonesia ya seperti itu. Mungkin sambil menunggu ini Mbak mbak Nina pesan-pesan untuk generasi muda gimana nih apalagi kan tidak semua mungkin akhirnya punya ekspektasi atau punya minat terhadap entrepreneur katakanlah seperti itu banyak yes. yang kadang tuh takut untuk memulai mungkin modalnya dari mana kemudian teknologi pendukungnya seperti apa aduh takut nanti berurusan dengan komentar negatif atau yang kurang enak dari customer seperti itu ya mungkin tadi adalah budaya kita ada harusnya gotong royong dan sopan santun nah gimana caranya kira-kira mbak Nina Uh, yang pasti uh, dari diri sendiri dulu harus harus uh, memberikan yang terbaik untuk orang dan bermanfaat uh, karena itu akan menjadi cerminan untuk diri sendiri juga ya jadi apa yang kita tebar akan akan kita tuai gitu jangan pernah uh, malu untuk mem memulai jualan jangan pernah takut karena dengan modal nol kamu bisa memiliki cuan yang Uh, sangat menarik kalau didapatkan. Gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay. ya itu adalah feedback ya kita karena bonus mungkin dari hasil kerja <laughs> keras. Gitu. Nah selain tadi makanan fashionnya gimana sih ini? Kenapa tertarik fashion ini, Mbak Nina? Iya, aku dari kecil suka fashion gitu, jadi senang mix and match pakaian, jadi emang sangat punya passion di dunia fashion ya pastinya. Jadi ingin menuangkan ide-ide ke situ aja gitu. Seperti apa sih? Apakah bisa diterima? Itu yang menjadi tantangan untuk aku gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Nina ini kan tadi disebutkan bahwa ini dulunya adalah betul juga di dalam dunia pertelevisian. Nah, Oke, okay, ya. baik. Nah, ini sudah muncul nih Alhamdulillah. Oke, ya. Wajah sudah muncul. Mohon izin, Mbak Nina silahkan dibantu untuk siapa saja pemenangnya. Ini maaf agak kecil ya. Jadi aku tak, takut salah baca. <laughs> iya. Yang pertama ada Sulpam Lubis, kedua Syahril Rambe. Ketiga Lamu Mungkin bisa dibenarin Mas. Itu ismu <laughs> Empat ada Puput mel Melati. Kelima ada Apni ke enam ada Abdi. Oh mirip ya, Abni dan Abdi. Jangan jodoh. Sekali. Ya, oke. Okay. Untuk itu kami ucapkan selamat ya kepada adik-adik semua yang telah dan juga Bapak Ibu yang berhak mendapatkan voucher Imani. Kami mohon untuk mungkin dapat Elf gitu ya. Ini ada literasi, salam literasi. Ya, oke okay. untuk bisa diabadikan oleh tim kami. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Salam literasi Indonesia, makin cakep digital tentunya. Terima kasih kepada para pemenang empat pemenang. Ya, tadi sudah tanya jawab dan juga empat teman eh, enam pemenang. Sorry ya, salah sebutnya, enam pemenang yang mendapatkan voucher Imani. Ya, kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk para hadirin sekalian yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara ini, dan juga... Mbak Nina, terima kasih. Ini sudah bantu saya menyebutkan pemenang. Ya, sama -sama, Dan Mas juga bincang-bincang yang luar biasa mengenai tema kita ini adalah menjadi masyarakat Pancasila di era digital. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang luar biasa, ini menju insight juga buat saya khususnya, yaitu adalah Chief of Marketing, Officer PT Spirit Inti Abadi, Bapak Mas Rijal Umar, dan juga Digital Safety, itu ada Ibu Astri, Dwi Andriani Sikom Ikom dan juga Digital Culture, ada Associate Professor, Bapak Dr. Akrib MPD, ya, salam hormat Pak, semoga cepat untuk menjadi guru besar, saya doakan bersama, dan juga ada juga, digital ethics itu Bapak Dr. Karnidu Sarefa Mbiomed dan izinkan saya untuk merisam sedikit dari uh, paparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu adalah dimulai dengan uh, Bapak Musyri Mas Rijal Umar itu adalah dengan Uh, judulnya Jaga Bersama Ruang Digital Kita. Yang di mana ada bahwa disampaikan bahwa pasal 4 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 menyatakan bahwa manfaat TIK adalah seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang di mana khususnya Indonesia kita sebagai generasi muda dan juga uh, dan juga anak bangsa Indonesia untuk bisa benar-benar menerapkan dan juga terus uh, membangkitkan benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Yang di mana kita dapat mendukung adalah dengan "Say no" tuh hoax, gitu ya, dengan konten ilegal dan juga lainnya. Dan apapun yang kita berikan informasi, apapun yang kita miliki kemampuan kita adalah jangan lupa untuk think before you click, ya, seperti itu. Dan juga berhubungan dengan digital safety yang disampaikan oleh Ibu Astri, ya, bahwa rekam jejak dalam kebebasan berekspresi ini memang benar-benar adalah menjadi tanda kutip, mungkin menjadi personal branding kita juga. Maka tadi disampaikan narasumber menyampaikan bahwa saat ini mungkin perusahaan melihat kira-kira sosial media atau sosial digital Digital Anda sebagai apa? Maka otomatis, sosial media yang kita miliki menjadi CV atau portofolio digital kita. Ya, ini adalah menjadi penting juga bahwa jangan sampai informasi pribadi kita diinformasikan atau disebar atau dipublikasi walaupun hanya sebagai sebatas konferensi saja. Ini juga bisa menandakan visinya atau kejahatan phishing yang tadi disampaikan oleh Ibu Asri, pencurian data pribadi yang merugikan pengguna dan apalagi sekarang semakin teknologi berkembang maka otomatis kejahatan mungkin juga mengikuti semakin lebih canggih. Salah satunya adalah bisa dengan menggunakan injek XQL atau brute force algorithm atau greedy algorithm dan lainnya yang bisa mendeteksi kira-kira pain atau password apa saja yang dimiliki oleh para user. Maka untuk itu kalau bukan kita yang bisa menjaga siapa lagi. Dan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Akrim MPD tentang digital culture adalah dibuka dengan nasionalisme berdasarkan KBBI menyatakan suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri tentunya. Yang ini adalah menjadi kata kunci utamanya adalah pendidikan karakter. Ya, untuk kembali melahirkan generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk itu kita sebagai garda terdepan agent of change Indonesia yang harus siap di tahun 2045 sebagai bonus demografi. Dan selanjutnya disampaikan tentang digital ethics oleh Pak Karni ya dengan generasi milenial yang kreatif, inovatif dan beretika dalam literasi digital ya bahwa tadi disampaikan di demografi Sumatera Utara ya bahwa terdapat 14.415.000 jiwa di mana milenial ini meng, meng, apa ya, menyumbang 34,4 persen dari 33 kabupaten atau kota dan juga generasi milenial ya harus menyadari bahwa sesuai dengan instruksi presiden membumikan pancasila untuk itu dibutuhkan suatu kreativitas yaitu dengan kombinasi dan juga reverse dan juga sehingga inovasi karya digital menjadi nyata seperti itu dan uh, Itulah kebersamaan kita dari awal hingga akhir. Ini acara ini. Semoga pembelajaran yang dapat dipahami dengan baik, khususnya bagi saya pribadi. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa bersuah walaupun hanya secara dari melalui travel zoom ini. Ya, semoga Indonesia bisa melangkah lebih baik yaitu salah satunya adalah kita sebagai generasi muda. Dan semoga yang tadi didengarkan juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk tayang ini dapat juga disaksikan kembali pada YouTube channel Siberkreasi dan jangan lupa untuk follow di Instagram Siberkreasi. Dan untuk itu saya mohon izin bersama kerabat kerja yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan maupun perkataan ataupun tayangan yang tidak berkenan. Kenapa? Karena kesempurnaan milik Tuhan dan kekurangan milik kita manusia. Dan akhir kata, minum air kelapa dengan sirup pandan. Sampai jumpa, salam Kota Medan. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Shalom, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua ya.